Ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita semuanya mencari uh, kesembuhan. Tapi kesembuhan itu caranya banyak sekali. Saya terangkan sekilas, lalu satu agak detail, ya, agak saja detail, karena nanti kalau mau pendalaman lagi, kelas ini kan seminggu sekali, jadi tetap saya post seperti di WA grup yang kelas gratis, ya, uh, untuk dipelajari secara mandiri nanti kan kalau kelas itu akan efektif kalau misalnya kayak zaman sekarang ini kan nggak kayak zaman dulu ya dulu guru datang lalu bawa buku lalu mau dia nulis di papan tulis kita suruh nyalin lagi <laughs> ya coba nyari nyalin dari papan tulis gitu ya sama juga sekarang lebih efektif kalau saya kasih link YouTube dipelajari lalu tanya jawab itu nanya yang sudah di simak nggak ngerti lalu nanya wah itu bakal efektif banget tuh tapi kan nggak semua orang ada waktu begitu ya tetap saya akan jelaskan juga tapi kalau misalnya saya post di WA grup ini modul satu tolong disimak Kalau ada simak nih waktu nyimak tadi nggak jelas jadi bertanyanya itu setelah belajar nggak jelas lalu nanya wah itu pertanyaannya kualitasnya bagus banget ya saya harap kalau begitu kita sangat efektif tuh ya karena udah dikasih dikasih apa yang harus dipelajari secara urut di WA grup disimak nggak ngerti ditanyakan gitu ya seminggu sekali kurang kurang banyak ya nanyanya pagi hari boleh nah saya mulai dengan bagi yang baru pertama kali nggak jarang belum pernah ikut memang pola hidup sehat ya kesembuhan yang termasuk diajarkan atau saya ajarkan itu kesembuhan misalnya menurut Dietrich Klinghardt. Dietrich Klinghardt sendiri nyebutnya level kesembuhan. Tapi bagi saya ya namanya yang bikin penelitian yang punya ilmu ya namanya level gitu ya. Tapi kalau saya kasih komentar ya level bisa alternatif juga bisa. Misalnya waktu saya 2009 diabetes HbA1c 11 setengah, saya belum kenal olah nafas. Ya saya ketangsutian diajari makan sehat. Dengan makan sehat itu ya. Memang saya juga belajar mengenai tubuh mental, ya inner healing, luka-luka batin tahun-tahun sebelumnya. Tapi secara khusus waktu diabetes itu ya lebih ke belajar mengenai diet. Jadi diet, olahraga, suplemen, yang diet ini jelimetnya minta ampun itu kalau menurut Detri kelinghat dampak kepada kesembuhan itu paling rendah. 10-15 persen lah kira-kira gitu. Ya. Kalau yang lebih berdaya sembuh apa? Tubuh energi. Makanya kayak titik puspa, kanker stadium 3 kalau nggak salah. Atau gavila stadium 4, sudah metastase ke paru-paru kalau gavila. Itu dengan misalnya jigong, dengan senci, olah nafas, akupunktur. Itu kan kelompok tubuh energi. Wah, udah tungguan atau dungguan ya, sebenarnya tungguan ketika bermeditasi, berolah nafas, sampai energinya lancar. Lumpuh, ditusuk jari, itu jarum, energinya lancar, sembuh. Nah, itu kesembuhan dari tubuh energi. Menurut Dietrich Klinghardt, ini level kesembuhannya lebih tinggi daripada ngurusin makanan yang sampai stres. Kalau makan ini begini, makan ini begitu, tambah stres, tambah sakit, tambah nggak sembuh-sembuh. Tapi bukan berarti makan ngawur. ya. Tapi kita bicara level kesembuhannya atau alternatif kesembuhannya. Nah, tubuh mental itu berbicara mengenai keyakinan, mindset, paradigma. Kalau di John Kabat-Zinn istilahnya MBSR, MBCT. Di sinilah saya tahun 2000, tahun 98, sembuh dari uh, saraf kejepit atau PNP ya, lumba 4 lumbal 5 yang di atas pinggang, sakitnya minta ampun, rumah sakit Pertamina nyuruh operasi. Dokter rumah sakit catat veteran setelah terapi tiga bulan angkat tangan itu saya sembuhnya dengan inner healing luka batin kalau di pola hidup sehat modul 9. Nggak, belum kenal olah nafas nggak ada olah nafas ya bahkan nggak pakai body stretching nggak pakai fisioterapi itu ketika saya dapat teorinya dari selingkat ini wah saya ngalamin nih tubuh sembuh lewat tubuh mental nih intuitive body ini sebenarnya lebih ke kayak alam bawah sadar. Segala sesuatu yang dibawa bahkan dari sejak dalam kandungan menjadi intuisi. Itu tubuh intuisi, ya. Ini bisa juga sebenarnya kalau dibetulkannya dengan tujuan hidup dan nilai-nilai hidup yang sebenarnya hampir susah dibedakan dari tubuh roh. Nah, kesembuhan tertinggi itu adalah tubuh roh, perjumpaan dengan Tuhan. Kalau dalam meditasi disebutnya alignment kesadaran murni. Ketika saya baca begini, saya berkata dalam hati saya nih, wih, waktu saya belajar ini, saya ngalami nih tahun 82. Sembuh dari alergi macam-macam, alergi kacang, udang, cumi, kepiting, mecin, udah. Alergi, bengek, sembuh aja. Ketika mengalami percobaan dengan Tuhan, kesadaran murni. Membuang kebencian, melepaskan pengampunan. Nggak pakai olah nafas, nggak pakai makan-makan sehat makan sehat mas saya baru 2009 ketika kena diabetes tapi dalam hal itu sembuh saya lepas kacamata bersamaan dengan saraf kejepit lepas dari tubuh mental nah ini maka bagi saya ini ya level kesembuhan betul alternatif kesembuhan juga betul jadi kalau misalnya dokter itu kan bermainnya di tubuh fisik dikasih obat dikasih diet, dikasih makan ini, makan itu, pantang ini, pantang itu. Kalau sudah angkat tangan ya kita bisa naik ke atas. Kan begitu, ya. Nah, tadi itu Dr. Sclinghard. Nah, kalau saya kan ini yang saya post di WA grup regenerasi sel, saya jelaskan dalam satu sesi itu adalah saya menjelaskan ini satu halaman ini dalam 45 menit. Nah, sekarang saya hanya mau singgung saja sebentar, ya di mana semua aspek untuk regenerasi sel ini kita akan dalami selama 15 sesi. Di mana orang sembuh itu lewat apa? Pankreasnya sakit. Ya kalau terjadi regenerasi sel, si pankreas, panyudaranya rusak, entah karena kanker, entah inflamasi, entah bengkak, entah. Kalau regenerasi sel ya sembuh. Autoimun kan karena hormonnya kacau. Kalau hormonnya seimbang ya sembuh. Orang autoimun karena antibodi menyerang dirinya sendiri. Kalau sistem imun diperbaiki, ya sembuh. Tapi untuk empat hal ini bisa terjadi serentak. Waduh, banyak banget nih. Harus deep sleep, harus body stretching. Kenapa? Bukan olahraga sebenarnya tepatnya itu body stretching. Karena kita melenturkan limpatik, kita melemburkan otot. Jadi yang harus dilenturkan bukan hanya otot pembuluh darah dan pembuluh saraf. Ada lagi jalur meridian. Ya ini hampir sama dengan. Walaupun kalau saya tanya ahlinya meridian, apa sih meridian itu? Itu ya ya jalur energi. Ini ada pembuluh darah, darah lewat, ada otak, ke korteks, tulang belakang, lalu menyebar, itu namanya saraf. Nah, meridian itu yang mana? Pembuluh darah atau saraf? Bukan dua-duanya, Pak Jarod. <laughs> yang mana dong? Kalau gitu saluran limpatik, ya katanya enggak juga. Tapi waktu saya mendengar penjelasannya, meridian itu ini tulang, ini pembuluh darah, ini daging, ada celah di situ ke seluruh tubuh. Bayangan saya kok itu mas jalur limpatik ya, ya. Walaupun akhirnya kalau saya tanya banyak orang ahli meridian, jalur meridian kayak di antara mereka nggak sepakat gitu ya. Ya sudah, anggap aja itu jalur energi atau limpatik. Nah sama, mau sebutannya apapun, namanya jalur median, saluran limpatik, pembuluh darah juga, saraf juga seluruh tubuh itu dilenturkan ya dilenturkan dengan gerakan-gerakan yang pelan seiring antara nafas dan gerakan seperti jigong seperti tai chi ya bahkan lebih 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 lagi yaitu kayak dikombinasi supaya kayak yoga bahkan ada posisi-posisi yang namanya diem makanya disebut body stretching kita begini kalau olahraga kan satu dua itu olahraga kalau body stretching Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Nafasnya pun tergantung. Yang bagus, 55, normal. Darah tinggi, tarik 4, buang 6. Jadi gerakannya sama, nafasnya beda-beda. Tapi itu tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya energinya lancar, sarafnya kendor semuanya. Itulah yang saya sebut dengan body stretching. Kenapa? Ya untuk semuanya ini kita olah nafas supaya saturasi pH-nya ideal. Nanti kita di satu aspek ini hari ini kita coba dengan pola nafas kalau menurut istilahnya Mas Gunggung itu ritme 22. Saya sebutnya Wim Hof 1, kalau Mas Gunggung namanya ritme progresif. Dari 11, 22, 33, 44, 55, makin lama makin pelan. Ya, nanti ada simak aja. Saya punya ritme makin pelan itu kayak ritme progresif. Tujuannya untuk saturasi dan pH ideal dan seterusnya makin banyak banget ya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu kenapa olah nafas menyehatkan secara singkat terus kita praktek olah nafas yang paling sederhana yaitu water breathing. Water breathing itu istilah dari Lucas Rockwood saya pinjem untuk memudahkan pengertian berbagai begitu banyaknya jenis olah nafas, apalagi kalau ikut OMG, nafas ritme. Ya. Aduh, nafasnya nafas 1, 1, 2, 2, 4, 4, 4, 6. Ya. 4, 6 itu maksudnya tarik 4, buang 6, tarik 4, buang 8, tarik 2, buang 4, tarik 2, buang 6, tarik 5, buang 10, tarik 5, buang 15. Waduh, 50, mungkin 100 jenis teknik olah nafas ada kali. Lah kan Bapak Ibu nanti jadi pusing maka dibikin sederhana. John kabat itu profesor, orang pinter, yang menyederhanakan. Banyak orang itu yang sederhana, dibikin rumit, biar kelihatan pinter. Ya. Tapi John kabat saya suka, dia orang pinter, profesor, dokter, emeritus di MIT Amerika, dokter yang mempelajari olah nafas, dan melakukan simplifikasi ketika sampai pada esensi-esensi yang penting untuk kesembuhan seperti Dietrich Klinghardt tadi, sehingga secara teknis sebenarnya tidak banyak. Tidak banyak pun masih banyak yang protes atau yang di PHS bilang, PHS itu modulnya banyak banget. Ya iya, kalau dibandingin sama senci cuma satu. Senci itu tarik nafas, buang nafas berapa? Detik, buang berapa detik? Terserah mau empat empat boleh mau enam enam boleh karena esensinya yang penting pada olah hati olah pikir. Nah kalau di saya namanya MBSR MBCT. Nacun kabatcin juga menyederhanakan tapi tidak sampai nafas terserah dan cuma satu macam yaitu water breathing enggak. Water breathing ingat water itu air. Kalau kita minum air ya jelasnya enggak bening. Oke okay. water air ya water breathing pak kita maunya disuruh bernafas di air <laughs> water breathing itu istilah untuk jenis olah nafas yang narik dan buangnya itu sama kalau tariknya dua detik buang detik sebentar kita akan lakukan itu water breathing ya tarik lima buang lima itu water breathing tarik delapan buang delapan itu water breathing gitu ya nah jenis water breathing ini boleh dilakukan sering-sering untuk semua orang sakit apapun ini aman tanpa efek samping. Gitu. Lalu kalau whiskey breathing kita malam ini tidak dulu ya itu buangnya lebih panjang daripada nariknya. Jadi misalnya tarik dua, buangnya empat, tariknya dua detik, buangnya enam detik, tariknya dua detik, buangnya delapan detik, tariknya empat detik, buangnya enam detik, tariknya empat detik, buangnya delapan detik, tariknya lima detik, buangnya sepuluh detik, Wah, ini kan buahnya banget ragamnya. Nanti beberapa akan saya, akan saya pakai juga ketika buktinya bagi saya jelas dan nyata, paling enggak saya mengalami ya dan nggak membingungkan. Nanti kita akan pakai juga pinjam dari olah nafas ritmenya Mas Gunung ini. Nah ini yang buangnya lebih panjang itu dikelompokkan whiskey breathing. Nah whiskey ini apa? Bikin ngantuk, kadang bikin geleng, tapi nikmat ya. Itu disebut whiskey breathing. Jadi cuma dibagi dua, water breathing, whiskey breathing. Sebenarnya ada coffee breathing. Tapi kita nggak ajarkan dulu, nanti kalau ada yang mau dulu ke 15 pertemuan terakhir, karena orang sakit itu kebanyakan tidak membutuhkan coffee breathing. Karena coffee breathing seperti minum kopi, ya nggak bisa tidur. <laughs> <laughs> itu buat orang yang nanti kalau ada misalnya Pak saya kembali aja Pak yang nah ini kan nulis nih kagak bisa tidur saya ini nggak bisa bangun Pak tidur melulu Pak suami saya tidur melulu Pak ya udah ntar kita belajar tapi kebanyakan orang sakit itu nggak bisa tidur dan kalau orang sakit itu dikasih obat obat batuk obat apa itu sebenarnya ada obat tidurnya karena kalau tidur dia sembuh maka ada modul deep sleep ya nah saya kasih penjelasan singkat lalu kita praktek nanti yang saya beri istilah bimbo satu di satu ini sebenarnya istilah karangan dari saya, oke. Okay. ya, di sendiri nggak nyebutnya begitu. Nah, oke, okay. tapi bagi yang pertama kali ikut olah nafas, saya kasih penjelasan singkat. Terus kita praktek di 1. kenapa sih kok nafas itu bisa menyembuhkan? Kok bisa kita kan bikin makin membaik? Ya. Yang pertama, sebenarnya nafas itu dipengaruhi perasaan. Makanya nanti ada olah rasa yang bagi saya olah rasa jauh lebih penting daripada olah nafas. Tapi kita sekarang mau bicara olah nafas dulu. Waktu kita ketakutan, karena dikejar anjing, nafas kita terengah-engah. Waktu kita takut atau hati-hati karena nyebrang jembatan, mungkin sebelum kita nyebrang kita tarik nafas, lalu kita sambil berjalan tahan nafas, begitu sampai di ujung, harah lega. Ya, leganya seperti kalau orang bilang I love you. ha kita dikejar anjing, hau, 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 dapat tempat yang aman. Ah. jadi kalau kita lega kita buang nafas. ada, macet macet macet, begitu nggak macet, ada. kalau kita takut ketemu anjing tarik nafas, ketemu ular tarik nafas, mertua mau datang tarik nafas, mertua pulang, ah. datang lagi, nggak hmm. jadi datang, ah. gitu ya. Jadi kita tuh sakit karena kekurangan. Ha, makanya Daud berkata, Tuhan itu tempat kelegaanku. di dalam hadirat Tuhanlah saya merasa aman. Orang sakit tuh karena nggak merasa aman. Jadi kayak dikejar anjing terus menerus. Ya. Nah apa anjing dalam hidup ini, gitu ya, yang membuat kita nafasnya tidak teratur? Kalau anjing mah gampang ya kan? Kalau anjing mah di mana dia di gang tiga? Ya udah kita gak usah lewat ya. Tapi kalau yang membuat takut itu adalah salah pekerjaan, orang sanguin ngambil pekerjaan sebagai pembukuan akunting atau angka, orang yang teliti nggak banyak ngomongnya di sales, nah salah pekerjaan, sering lembur, kena deadline, punya utang, kerja malam hari, cemas, urusan pajak, tukang tagih pajak datang, debt collector datang, kita akhirnya kita tarik nafas, tarik nafas, tidak imbang. Jadi kalau dokter namanya Stan Eckberg. Sekarang lagi saya senang banget sama dokter Stan Eckberg. Saya fisrafetnya tinggi, saya cari fisrafet Stan Eckberg. Saya dengerin, saya lakuin tiga minggu aja turun loh dari 11 persen jadi 9 persen. Saya kan masa tulang udah ideal. Jadi umur 60 tahun saya tapi masa tulangnya rapat. Otot saya bagus normal, protein malah good ya visceral fat tadinya 11 dari 15 turun 14 turun 13 stuck di 11 ya lalu masa air kandungan air tadinya 54 54 begitu ganti nanoken water sekarang naik 58 waduh maka usia biologi saya hampir tiap dua bulan sekali dulu saya butuh waktu satu tahun untuk umur biologis turun dari 46 ke 45 dari 45 ke 44. Gitu. Sekarang tiga bulan sekali, dua bulan sekali, umur biologisnya turun. turun, turun ya. Tapi vis waktu visceral fatnya berhasil 9%. Langsung usia biologi saya 26 tahun. <laughs> nah, Dr. Stan Eggberg itu dokter yang mengajarkan banyak, ya, termasuk gimana nurun visceral fat, tapi juga mengajari olah nafas. Nah, menurut Stan Eggberg, maka nafas yang teratur, tarik Nafas buangnya sama kayak anak kecil yang belum punya utang, belum patah hati, belum punya mertua, nggak punya mantu yang kurang ajar. Itu nafasnya teratur, tarik lima, tarik ya. Kadang dia, kalau pagi tidur, nyenyak, nafasnya pelan, tarik lima, buang lima. Waktu dia lari, satu, satu, bukan satu, dua, atau dua, satu, teratur, koheren, namanya, Nafasnya teratur ya nggak ada khawatir, yakin dikasih makan orang tuanya, hidupnya tenang. Makanya bayi yang kecil kalau tahu sakit sembuhnya cepat banget. Sama juga jurnal yang mengatakan namanya honeymoon effect. Orang pacaran tuh nggak ada yang sakit. Angkat koper, tangannya nggak pegel, pergi ke puncak, ke Swiss, kagak masuk angin, pergi ke Mesir, ke Arab, nggak, nggak, nggak meriang. Jadi orang pacaran itu sehat-sehat. Begitu menikah kan sakit semuanya ya. Jadi apa tuh yang bikin sakit gitu ya ya yang bikin stres ternyata orang yang dinikahi itu pernikahan bisa jadi sorga bisa jadi neraka tapi cukup menarik orang yang penuh cinta mereka sehat-sehat nah baik lagi lawannya cinta apa ya kalau di kampung digabung jadi satu ya stres takut khawatir marah curiga cemburu digabung jadi satu stres inilah yang membuat nafas kita nafasnya orang stres itu berbeda sama nafasnya orang orang nafasnya dikejar anjing atau stres berbeda sama orang yang lagi pacaran. Jadi nafas itu dipengaruhi oleh perasaan. Itulah kenapa nanti saya akan lebih banyak ngajar olah rasa. Ya, tapi sebelumnya ngajar olah rasa itu susah. Olah nafas dulu dah. Kenapa? Tapi tanamkan dulu sebenarnya perasaan, pikiran memengaruhi nafas. Ngatur pikiran susah, ngatur perasaan susah. Nah, ngatur nafas akan lebih gampang. Kenapa kita harus atur nafas? Karena nafas itu sebenarnya akan mempengaruhi berikutnya. <tuh> nafas itu akan mempengaruhi denyut jantung. Denyut jantung akan menjadi frekuensi yang bergetar ke seluruh tubuh, membuat tubuh ini dalam fungsi simpatik atau parasimpatetik yang harusnya imbang. Kita butuh simpatik, tapi jangan kebanyakan otaknya rusak lalu ada ANS dysfunction, disfungsi autonomic nervous system. Apa tuh autonomic nervous system? Sistem dalam tubuh yang mengatur organ-organ tubuh secara otomatis. Nah, kalau disfungsi, ya artinya fungsinya kacau. Otomatis tuh gini. Bapak Ibu tidur, itu jantung itu nggak usah disuruh. Dia akan pelan sendiri, jenduk, jenduk, misalnya 60 per menit, 50 per menit, pulas banget, 40 per menit. Begitu bangun, 60 per menit sendiri. Bangun tidur, enam eh, 60 nih. Jalan kaki, 70. Jalan agak cepat sedikit, udah 80. Bahkan jalan, kadang, -kadang ngomong cepat begini itu udah 80-90. Begitu jalan kaki, udah 90-an. Lari nih, 110. Denyut jantung. Bapak-Ibu, itu Bapak-Ibu perintahkan atau dia cepat sendiri? Eh, jantung, aku mau lari nih. Organku butuh Oksigen, ya. Lebih cepat ya. Sekarang cepat-cepat dulu nih, aku mau jalan nih. <laughs> Enggak kan? Kita jalan, jantung, jantung lebih cepat sendiri, kita tidur pelan sendiri. Itu contoh saja bahwa jantung itu di bawah kendali saraf otonom. Nah, selain jantung, kan pankreas, ginjal, liver itu semuanya kerjanya hormon itu kita tidak atur. Itu maksudnya otonomik nervous system. Nah, Ketika orang simpatik dan parasimpatiknya nggak imbang, autonomic nervous system disfungsi, artinya tubuhnya mengalami kekacauan dalam mengatur organ-organ tubuh. Karena organ-organ tubuh itu diatur secara otomatis, kayak mobil beli mobil otomatis, otomatisnya rusak. Gimana coba? He? <laughs> itu dirancang otomatis, nggak bisa dong kita manual, kagak ada koplingnya, kagak ada. Nah, tubuh kita itu ada yang diatur oleh autonomic nervous system dan itu kacau, bahkan disfungsi disebutnya. Kalau tubuh kita ini jarang orang itu kelebihan ya, kebanyakan kekurangan parasimpatetik. Nah, apa sih parasimpatetik ini? Apa hubungannya sama nafas? Oke, okay, nanti saya hubungkan ya, sebentar lagi. Simpatik dan parasimpatetik. Orang sakit kebanyakan kebanyakan simpatik. Kalau camp kemarin ya nanti kalau mau ikut lagi bulan September kita ada camp kolaborasi saya dengan Mas Gunggung itu dites EEG gelombang otaknya bukan dites tapi hanya demonstrasi peserta tapi semua peserta dites simpatik para sama para simpatiknya itu tinggi, tinggi yang mana ya namanya camp orang sakit ya yang panitia, yang saya, istri saya tuh, ya para simpatiknya tinggi. Begitu yang sakit, simpatiknya yang tinggi. Nggak bisa bohong, alat mah kakak bohong ya itu dites semua pesan dites kalau oh, nanti bapak ibu teman-teman ikut camp bulan September 12-14 September akan dites dites itu simpatik atau parasimpatetik tubuh anda tuh sepanjang hari itu lebih banyak yang mana nah kebanyakan simpatiknya yang tinggi kalau parasimpatik yang tinggi gampang tidur insomnia udah jangan tanya lagi orang yang susah tidur parasimpatiknya dikit banget bisa sembuh bisa lah karena kita bisa naikkan parasimpatik dengan gampang dengan olah nafas jadi kalau istilahnya tuh orang insomnia tuh aduh itu penyakit yang paling gampang dengan sembuh olah nafas. Asal rajinnya tiap hari ya. Jangan ada bolosnya kalau perlu sehari tiga kali ya. Kayak Gavila titik puspa, kanker sembuh dengan olah nafas dengan tanya sehari 4 jam lo olah nafasnya, 5 jam loh Ya, ini ikut karena gratis yang pola hidup sehat ya. ada yang ikut, kadang kadang ya, harapan saya yang berbayar ini nanti PR-nya dikerjakan tiap hari kalau harapan saya sih sehari pagi bangun tidur sebelum sarapan bisa digabung jadi satu. Malam sebelum tidur minimal bagus lagi sebelum makan malam bisa satu kali. Lebih bagus lagi jam 9, jam 3 bisa satu kali lagi. Ah, anda lima kali. Pagi sebelum bangun tidur, malam sebelum tidur, jam 9, jam 3 sore lima kali sehari. Ah, udah keren ya cepat tuh sembuhnya. Kenapa? Karena yang kita lakukan semuanya akan menaikkan parasimpatetik. Dan jangan takut kelebihan. Kalau kelebihan mah bagus, ya. Kelebihan ini yang bahaya, ya jomplang. Jadi kekurangan parasimpatetik. Apa sih parasimpatetik dan simpatik itu? Itu ya. Itu adalah fungsi tubuh, mode tubuh bukan fungsi maaf, mode mode. Jadi tubuh kita tuh ada modenya. Mode itu gini loh, gampangnya AC ya. Ada mode air condition, ada mode blower, mode, sistem. Kita pada sistem yang mana? Kalau AC, air condition, pendingin, atau cuma blower. Nah, kalau tubuh kita tuh simpatik atau parasimpatetik. Yang disebut dengan simpatik atau parasimpatetik itu begini. Simpatik itu disebut fight atau flight. Ini juga butuh kita ya. Kalau orang misalnya nggak pernah kalau gitu istirahat terus ya. Parasimpatetik itu sistem di mana kita istirahat. Rest dan juga digest itu mencerna regenerasi sel tidurnya pulas pada saat tidur itulah terjadi regenerasi sel makanya raja daud aja berkata di tempat tidurnya engkau tuhan menyembuhkan sama sekali dari semua penyakitnya wah kapan tuhan menyembuhkan orang yang dicintainya dari semua penyakitnya pada waktu tidurnya -nya. maka raja salomo berkata iya yang dicintainya anugerahkan tidur nyenyak. Sehingga engkau berbaring dan tidak akan terkejut tidurnya, nyenyak, deep sleep. Pada saat itulah Tuhan menyembuhkan sama sekali semua penyakitnya. Kenapa? Itu sistem digest, sistem rest, istirahat, regenerasi sel. Nah, kita waktu tidur 8 jam itu harusnya rest and digest. Tapi ada orang sedang tidur pun, tubuhnya tetap simpatetik sistem makanya sebelum tidur gulanya 120 bangun tidur malah 160 karena waktu fight ini lepas glukus sedangkan waktu di digest stress itu simpan glukus pada waktu simpatik matanya buka melotot pada waktu parasimpatetik matanya tertutup mengkontraks meng -men 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 menutup ya ini parasimpatetik ini akan berhubungan dengan saraf vagus saraf nerf 9 nerf 3 Nah, nah, rumit kalau belajar seperti ini saya ingin sederhananya aja ya. Yang pasti sebenarnya tubuh kita itu butuh dua-duanya. Karena untuk fight itu apa? Energi. Contohnya tadi kalau kita ketemu anjing ya. Ini paling gampang ilustrasi itu ketemu anjing. Kita tarik nafas ya. Kita nyebrang jalan ada mobil kayak marah -marah. Kita tarik nafas dong. Mau ditabrak mobil. Ah. Tabraklah yang enggak I love you nah gitu baru ya mertua datang ya tergantung kalau ada sayang mertua aduh ya jadi hidup ini kita kekurangan apa lega kita nah nah ternyata waktu kita stres takut tapi bukan hanya stres, nih, konsentrasi, fokus, banyak kerjaan, deadline itu kita simpatik. Jadi kita butuh simpatik juga untuk apa? Energi, fokus, konsentrasi, semangat, oke? Okay? Tidak ngantuan kita bekerja antusias itu semuanya dalam fight mode. Kalau misalnya fight secara negatif kita ketemu anjing, nah kita fight kenapa? Kita mau berantem atau flight karena kita mau lari, lari atau berantem butuh energi. Maka yang membutuhkan energi tubuh itu fight. Tapi saat kita tidur, harusnya itu rest and digest. Nah, kalau kita orang itu khawatir, takut, cemas, gelisah, kita badannya tidur, matanya nutup, tapi otaknya nggak tidur, pikirannya nggak tidur. Harusnya tidur itu bangun-bangun seger. Ini tidur bangun pegel semuanya. Lah, tadi malam itu tidur atau kerja bakti tidur sih Pak, tapi mimpi digebukin, mimpi dikejar maling, mimpi dicekik setan, mimpi hmm. tukang pacar datang, mimpi rumah kebakaran ya, tidurnya susah gimana bangunnya. Artinya waktu tidur tadi pikiran kita tidak tidur, itu yang bikin sakit, bikin darah tinggi, bikin jantung nggak teratur, bikin aritmia. Maka untuk sembuhnya gimana? Ya untuk sembuh itu kita harus memberikan muatan yang lebih banyak pada para simpatetik. Simpatiknya dikurangin. Gimana cara nguranginnya? Baik, lagi. Sebenarnya, perasaan pengaruhi nafas, nafas pengaruhi denyut jantung, Denyut jantung menjadi ritme. Makanya, Mas gembung bikin nama, namanya olah nafas ritme. Jantung itu menjadi ritme, menjadi frekuensi. Ritme jantung itu frekuensi. Frekuensi apa? Frekuensi berapa jumlah? Berdenyut dalam satu menit, ya? Geduk, 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 atau jeduk. Nah, itu menjadi frekuensi getaran gelombang. Nah, getaran itu akan menstimulasi organ-organ tubuh. Kalau yang memang bukan mau sembuh ya, tapi mau jadi mentor gitu, ya cocok tuh kelasnya Mas Gunggung. -Gung. Nafas dua-dua ini frekuensi segini, organ ini lima-lima ini frekuensi segini, organ ini. Tapi kalau yang mau sembuh kadang malah pusing dengan pelajaran yang terlalu detail. Udahlah pokoknya aku ini diabetes, nafas ritmenya yang mana? <laughs> saya ini kanker, olah nafas yang mana? Aduh, belajar begitu detailnya, aku malah jadi pusing stres gitu ya. Nah, saya anggap di kelas saya ini kelas yang bukan menjadi mentor, jadi guru, kelas yang mau sembuh. Jadi nanti saya usahakan lebih ke bahasa praktis, bahasa sehari-hari ya. Oke, lanjutkan sedikit sebelum praktek. Nanti tanya jawab setelah praktek. Tidak ada tanya-jawab, nggak ada yang bertanya, sambung lagi praktek yang kedua. ya. Kalau kita olah nafas, apa sih tandanya Pak? Kan gimana tahunya nih? Olah nafas saya ini menaikkan parasimpatetik. Ya kalau punya alat HRV bisa diukur, ikut camp ketahuan. Pas datang diukur berapa? Camp dua hari, hari terakhir atau hari kedua langsung aja minta dites lagi. Aku bisa bisa diukur lagi jadi berapa gitu ya. Naik pasti parasimpatetiknya naik. Begitu naik Anda jadi yakin, wih bener nih yang kita lakukan gitu ya. Tapi kalau misalnya ya beli alatnya 3 jutaan Pak pakai tanda-tanda aja lah gitu tandanya orang kalau ke dalam parasimpatetik itu menjadi ngantuk ada rasanya damai sejahtera jadi nggak boleh olah nafas lama-lama nggak bisa tidur itu berarti olah nafasnya stres stres mikirin tarik detik buang detik atau sambil olah nafas stres mikirin apa lagi itu olah nafas itu makanya paling bagus adalah tutup mata ya paling bagus tapi kalau enggak pun enggak apa-apa sebenarnya ya apalagi metode Wim Hof. Tapi olah nafas tuh ini nggak boleh berkerut nih, ya. nafas berengut, wah, jangan. Eh, kalau Wim Hof ya mulutnya terbuka, karena tarik hidung, buang mulut, tarik hidung, buang mulut. Ini yang metode Wim Hof. Hanya dua metode dari saya yang tarik hidung, buang mulut. Dan kita mulai dengan yang ini, karena ini paling gampang. Nanti setelah itu selebihnya tarik hidung, buang hidung. Mau mata terbuka, kalau Wim Hof boleh, karena ada yang matanya tertutup lalu pusing mengurangi pusing mata terbuka tapi yang sudah lama mau menikmati tentu nikmat itu lebih kalau kita tutup mata kita nggak terdistrak nggak terganggu oleh apa yang terjadi di sekitar kita kita nikmati nafas tapi Wim itu tipe yang semangat olah nafas semangat saya suka ya tarik buang tarik buang itu berarti tariknya tariknya kuat buang lewat mulut kayak orang tiup anggap aja ini ada lilin lilin ulang tahun kita tiup psh, gitu ya kalau nggak pakai suara nggak apa-apa tarik lega ingat aja tarik ah udah masuk pagar anjingnya pergi tarik ah udah pulang tarik ah sudah nggak macet tarik ah lega jadi kayak tarik lega tarik lega tarik nariknya kuat ya. Nah, terbaik hmm. nafas perut. Jadi waktu tarik, ya, waktu tarik sebentar, jangan blur. jangan blur, ya. Oke, waktu tarik, wah, oh, ini pakai baju kurang kelihatan. Tapi saya coba tekan baju saya. Tarik. Maju perutnya, buang. Psih. Tarik. Buang. Psih. Jadi waktu tarik perutnya maju. Kalau nggak bisa nggak bisa nggak bisa panjang karena nanti kita bimbang satu ini tarik buang tapi lama-lama tarik buang pak tarik udah pentok pak oke pertama perut perut maju tarik perut maju terus pentok nih dadanya naik boleh lebih 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 cocok dadanya dikembangkan naik tapi bukan begini ini ekspresi takut ekspresi terkejut nggak boleh karena pola nafas itu harus ekspresinya lega tarik kalau tuh sedikit buangnya boleh atau nah waktu ini kalau anda lihat mulut saya ya kayak agak agak senyum itu loh agak ketawa dikit gak apa bahkan tarik pun juga tarik kan hidung mulutnya senyum aja kayak kayak cium bau wangi gitu ya jadi kayak jangan mau kentut emangnya tarik, ini khusus olah nafas sekali lagi bimbof ya besok besok pagi karena bimbof dua itu kadang bikin nggak ngantuk maka kita malam ini jangan besok pagi setengah tujuh kita sem lagi kita praktek bimbof dua itu kita tetap buangnya, walaupun semangat tarik buang, tarik buang, buangnya semangat ya kalau mau buka ha, kayak leg ini lega aja tadi dikejar anjing anjingnya udah dipanggil yang punya gitu atau kita dikejar anjing udah masuk rumah pagar orang gitu nyebrang jalan udah nyebrang jembatan ah ini namanya nafas lega tariknya kuat kuat ya nah pada waktu itu terjadi nanti kita semangat ya olah nafasnya tapi kalau nanti ada yang kok saya oh, ngantuk betul itu berarti malah benar. Jadi olah nafas itu akan membuat tubuh kita dalam parasimpatetik mood atau parasimpatetik respon. Habis ngantuk, selesai ini, silakan tidur. Itu ya. Jadi itulah yang terjadi dengan olah nafas, maka kita masuk parasimpatetik mood. Nanti dampak sampingannya banyak. Ya, kalau yang belum beli, memang belum saya suruh di WA Group ya yang punya belum mau saya mau beli pH meter boleh nanti cek pH urin yang kanker 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 diabetes itu coba aja bangun tidur cek urinnya berapa 4,8 5,2 5,1 Nggak usah minum sodium bikarbonat nanti jangankan darah pH urin aja nanti nanti rajin olah nafas nih satu bulan kemudian 7, 7, 7, 7, 7. ya kalau enggak ya dibantu kayak tapi orang-orang kanker kan udah diajarin ya, jangan makan daging merah, banyak makan sayur buah, jauh warna hijau, itu naikkan pH. Tapi Tan Sutian punya ilmu lain soal pH. Anda kecewa, Anda kepahitan, pH Anda turun. Maka saya suka sama Tan Syudian. Dia juga menghubungkan antara perasaan dan kesehatan. Mau makan suplemen, sudah makan superfood, green food, super green food, sankorela, spirulina, makan aneka sayur hijau, waduh aneka buah-buahan, kok hanya nggak naik-naik? Mana bisa pihak naik kalau kecewa, kepahitan, nggak bisa mengampuni, dendam, iri, cemburu. Walaupun suami selingkuh, tapi apa kita harus cemburu terus? Lebih baik kan hati-hati aja, nggak usah cemburu. Jadi fakta tidak berubah. Ini fakta. Ini emosi. Emosi kita melampaui fakta. Ini fakta. Ini pikiran. Pikiran kita harus melampaui fakta. Nah, ini kan butuh belajar. Makanya nanti ada olah rasa, ada olah pikir. Kenapa? Nafas mempengaruhi denyut jantung. Denyut jantung menjadi ritme, menyembuhkan atau mematikan. Denyut jantung nggak teratur, aritmia, kenceng terus, nggak bisa pelan, nggak bisa tidur. Nah, kan ini denyut jantung ini denyut mematikan. Tapi kalau kita bisa bikin teratur, nah, tapi jantung ini dipengaruhi oleh nafas maka yang paling gampang kita coba nafas. Tapi nanti sebenarnya nafas ini dipengaruhi perasaan. Itulah kenapa MBSR, MBJT dalam pola yang saya ajarkan itu namanya MBSR, MBJT. Mindful Based Stress Reduction. Mindful Based Cognitive Therapy. Kita belajar mindset, pola pikir yang membuat pikiran kita melampaui fakta. Perasaan kita mengendalikan fakta. Faktanya kanker stadium 3. Boleh, makan yang bagus, makan sehat, tapi jangan khawatir. Karena khawatir ini, pH-nya turun, sistem imun drop. Apakah kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Apakah kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah, menambah sejengkal hidupmu? Artinya kan khawatir mati. Kalau takut, cepat mati. Karena waktu takut, khawatir, sitokin sitokin menekan hormon IgE, sitokin menekan sistem imun. Nggak ada kebaikan sama sekali dalam ketakutan. Keadaannya menakutkan. Kanker tadi empat, sudah metastase. Tetap aja hati-hati, berusaha makan sehat, tapi khawatirnya dibuang. Susah ya? Memang ya, susah. Makanya kita belajar. Gimana tidak khawatir. Tapi sekarang kita belajar nafasnya dulu. Nafas mempengaruhi ritme jantung ritme jantung menjadi frekuensi dalam kepada tubuh ini itu frekuensi gelombang yang dihasilkan ya nah kalau teratur koheren bahkan nanti dengan olah nafas ini lain kali aja ya bisa sih sebelum olah nafas begini misalnya kencing dicek ph-nya berapa nanti habis olah nafas ph-nya jadi berapa memang yang ph urin itu tidak sama dengan ph darah ya tapi kalau kita mau cek pH darah, masuk ke rumah sakit, ya lima ribu, sebelum nafas tes, habis nafas di tes, ya nanti boleh sebulan lagi dites pH darahnya berapa. Tapi yang pasti kalau pH urin pakai pH meter kita bisa ukur sehari mengukur 5 lima kali pun di Instagram saya pernah saya upload dari jam ke jam, pokoknya tiap kali kencing sehari mau lima kali, mau 10 kali, tak ukur pH pH urin saya. kelihatan banget bahwa hampir tiga minggu itu ya sudah olah nafas masih 5,2, 5,5, 5,2 lagi, 5,6, turun lagi, udah fluktuatif sampai akhirnya stabil di sekitar 7. Itu butuh waktu tapi hampir 2 bulan. Nah, waktu pH urinnya 5, pH darah men sudah 7 juga, 7,35 karena memang pH darah itu stabil. Tapi betapa banyak sampah yang dibuang untuk membuat pH darah stabil. Begitu pH urinnya hampir sama dengan pH darah, Artinya metabolismenya sudah bagus, tidak banyak sampah asam yang dibuang. Artinya porsi makannya sudah benar. Ya, tapi soal pH kita bahas belakangan. Sekarang kita belajar olah nafasnya. Ya. Olah nafas yang mana? Kita olah nafas, saya sebut namanya Wim Hof 1. Gampang banget, cuma tarik buang-tarik buang selama 200 kali. 18 menit agak panjang, tarik buang, tarik buang 200 kali. Nah, apa yang akan terjadi? Ya, pH Anda pasti naik kalau Anda punya oximeter. Hai, 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 bawah pulangnya aja udah jam 7 kurang nggak sempat nyiapin oximeter ya tapi teman-teman yang punya oximeter bisa dipasang kalau wave ini nggak usah tutup mata pun nggak apa-apa nanti pasti saturasinya naik dari 95 97 dari 97 99 ya saturasi naik kalau saturasi naik katalah dua poin artinya oksigen dalam darah banyak orang kanker nggak boleh hipoksia ya orang kanker harus oksigennya banyak ya nah oksigen ini yang akan menjadi tubuh menjadi alkali. Kalau darah kebanyakan CO2 tentu menjadi asam. Darah banyak oksigennya, nah darahnya menjadi alkali. Alkali ini yang membuat kanker nggak berkembang biak. Ya, Bahkan dokter Wadrov, Otto Wadrov itu kan onkolog Dia berkata kalau darah pH-nya 7,45, kankernya mati. Cuma yang berbeda pendapat tuh gimana cara membuat darah 7,45 ada yang suruh minum sodium bikarbonat, suruh makan koda kue, ada yang suruh makan ini, makan itu. Tapi ternyata dengan sangat efektif, pola nafas, kenapa? Oksigen langsung ke darah. Anda makan sesuatu, masuk ke lambung, dicerna, masuk usus halus, dihisap lagi, baru ke darah. Kan, gitu ya. Kalau oksigen, paru-paru, langsung ditangkap sama hemoglobin, langsung ke jantung, darahnya, udah ke darah itu. udah, Langsung nyebar ke seluruh tubuh. Betapa efektifnya membuat tubuh alkali dengan olah nafas. Begitu saturasi ada naik, saat itulah tubuhnya alkali lebih alkali daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah alkali, tapi harus buang banyak-banyak asam, maka pada asam juga akan dibutuhkan oleh tubuh, ya, namanya asam organik. Tidak harus dibuang untuk mempertahankan pH darahnya karena oksigennya banyak. Jadi dengan olah nafas ini sebenarnya kita yang pasti itu saturasi naik, pH darahnya naik naik ke ideal, nggak akan kelebihan. Ya, kalau anda minum obat bisa kelebihan, bisa ngedrop. Nah sekarang apa yang akan terjadi ketika kita olah nafas hal ini sebagai peringatan ya supaya nanti terjadi kalau anda pusing anda berhenti. Kayaknya gampang ya, cuma tarik buang, tarik buang 200 kali. Tapi kalau anda pusing anda berhenti. Kalau anda kesemutan, anda geringingan, ini kayak kesemutan, dipukul-pukul aja, tangan kesemutan dipukul-pukul aja ya kalau kesemutan biarin aja atau dipukul-pukul tangan kiri kesemutan tangan kanan digerakin tangan kanan kesemutan tangan kiri digerakin tangan kanan tangan kiri kesemutan ditepuk-tepuk boleh atau malah tangan sebaliknya pipi kiri kesemutan tangan kanan digerakin jadi kayak di dibalik kalau ada di segi tangan atau dipukul-pukul atau biarkan saja tarik buang itu kalau pusing jantungnya berdebar-debar karena ada aritmia ada ada penyakit jantung anda berhenti, lalu tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas. Bayangin aja, supaya gampang. Bayangin duduk di pinggir danau. Buang nafas. Bayangin angin berembus. Atau Anda boleh nyanyi. Kau Tuhan penyembuhku. Yang Islam cari lagunya sendiri apa. Bahwa Tuhan itu baik. ya Hanya dekat Allahku. Ada tentram hati itu tarik nafas pelan pelan. Kalau pusing ya, jago pusing berhenti, lalu ngambil nafas namanya nafas relaksasi. Tarik pelan pelan, buang pelan pelan. Bayangkan hal-hal yang bikin damai aja pokoknya. Bayangin di bawah pohon, di atas gunung ya. Tapi kalau tidak pusing, teruskan sampai selesai ya. Ini gampang. Tarik buang, tarik buang, tarik buang. Kita praktek habis itu yang apa yang anda alami lalu kalau pengen bertanya silakan uh, ditulis pertanyaannya ya tapi kita akan praktek saya juga akan praktek saya putar audionya tarik buang tarik buang 200 kali ini namanya metode dasar satu ya metode dasar satu ya, kita mulai Ya, kita akan mulai olah nafas metode dasar satu. Ada yang menyebut olah nafas anti-COVID. Saya sebut di sini olah nafas imun booster. Iya, biar lebih keren. Ya, kan. nah, kita akan mulai. Siap-siap, ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil lewat hidung. Lepaskan, ambil kuat-kuat. Lepaskan, hisap oksigen. Lepaskan, hirup oksigen. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil obat. Saya sehat, nafas kehidupan saya sehat. Ambil obat, saya sembuh. Nafas menyehatkan, itu pasti. Ambil nafas, lepaskan, ambil nafas. 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 Lepaskan. Ambil nafas 25 kali. Ambil O2, buang CO2. Ambil O2, buang CO2. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Saya sehat. Itu pasti. Sambil nafas, lepaskan. Saya sehat, itu pasti. Saya sehat, saya sembuh. Saya sehat, itu pasti. Saya sembuh, itu pasti. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan sedikit lebih pelan. Ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan, ambil oksigen, buang CO2, ambil kuat-kuat, lepaskan, mulai ambil dalam-dalam, lepaskan, bisa ritme lebih pelan, lepaskan, ambil nafas dalam-dalam lepaskan ambil nafas dalam-dalam lepaskan ambil nafas 50 kali ambil nafas lepaskan ambil o2 buang CO2 ambil oksigen buang CO2 Tarik lewat hidung, buang lagi. Ambil nafas, lepaskan. Saya lebih pelan, lepaskan. Ambil nafas dalam, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan, nikmati oksigen. Lepaskan, nikmati oksigen. Lepaskan, hirup dalam-dalam. Lepaskan, ambil oksigen. Lepaskan, ambil nafas kuat-kuat. Oh lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas kuat-kuat lepaskan ambil nafas lepaskan sedikit lebih pelan lepaskan ambil nafas Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil oksigen. Saya sembuh, ambil oksigen. Saya sehat, ambil nafas. Lepaskan nafas dari Tuhan menyembuhkan ambil nafas 75 kali makin pelan lepaskan tarik dalam-dalam lepaskan ambil dalam-dalam lepaskan tarik nafas dalam lepaskan tarik nafas lepaskan nikmati oksigen gratis dari Tuhan ambil obat hisap kuat lepaskan ambil nafas lepaskan tarik kuat-kuat Hembuskan, tarik kuat-kuat. Hembuskan, tarik kuat-kuat. Hembuskan, ambil nafas, buang lewat lepaskan. Ambil nafas, buang lepaskan. Tarik kuat-kuat, hembuskan. -kuat. Tarik lewat hidung, lepaskan. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Nafas dari Tuhan. Menyehatkan, nafas dari Tuhan menyembuhkan. Ambil nafas, lepaskan. Saya sehat, itu pasti. Saya kuat, itu pasti. Saya sembuh seratus kali. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, saya sehat. Ambil nafas, saya sembuh. Ambil nafas, hembuskan. Ambil nafas, hembuskan. Ambil nafas, hembuskan. Ambil nafas, Ambil nafas, lalu lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Saya sehat, itu pasti. Saya kuat. Itu pasti. Saya sehat. Itu pasti. Ambil nafas. Lepaskan. Hisap dalam-dalam. Sembuskan. Oksigen menyembuhkan. Luar biasa. Oksigen menyehatkan. Menakjubkan oksigen dari Tuhan nafas perut sambung dan menyehatkan obat gratis olah nafas ambil nafas lepaskan perut ambil nafas naik, lepaskan ambil nafas ada naik lepaskan ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas 125. Ambil nafas, jangan bosan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Tarik dalam-dalam. Kalau tarik nafas, lepaskan. Kerutnya tarik dalam-dalam lepaskan makin lama makin pelan saya akan lebih pelan nanti boleh sambil tangan dibuka boleh juga lepaskan tarik dalam-dalam lepaskan tarik kuat-kuat ah. lepaskan ambil lepaskan. nafas baru tempel Lepaskan, tarik dalam-dalam. Lepaskan, tarik dalam-dalam. Wow. Lepaskan, tarik dalam-dalam. Lepaskan, tarik dalam-dalam. Lepaskan, saya akan lebih pelan. Lepaskan bagian terakhir, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Tarik kuat-kuat, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Hisap lagi, lepaskan. Ambil nafas, 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 seratus lima puluh. Bagian terakhir, saya akan lebih pelan lagi. Ambil nafas, ah. lepaskan. Ambil nafas, Lita. lepaskan. Ambil nafas, ah. lepaskan. Ambil nafas, ah. lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas lepaskan ambil nafas dalam-dalam lepaskan hirup kuat-kuat lepaskan ambil nafas perlahan-lahan dengan kuat lepaskan ambil nafas dalam-dalam Lepaskan. Ambil nafas kuat-kuat. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Saturasi seratus. Saya sehat. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas, <silence> lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. 175. Bagian terakhir lebih pelan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas dari Tuhan, sehat, sembuh. Lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan. Dal Lepaskan. Ambil dalam. Lepaskan. Ambil dalam-dalam lepaskan. Ambil nafas, 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 lepaskan. Ambil nafas lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. 190. Ambil nafas. Penutupan. Lepaskan. Ambil nafas. Pelan-pelan. Lepaskan. Ambil nafas pelan. Lepaskan. Ambil nafas pelan-pelan. Lepaskan. Ambil nafas pelan-pelan. Lepaskan. Ambil nafas pelan-pelan. Lepaskan. Ambil nafas sedikit lagi. Lepaskan. Ambil nafas pelan-pelan. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas yang terakhir 200 kali pelan-pelan lepaskan boleh tutup mata masih ya tadi kita nggak suruh tutup mata jadi selesai ya sekarang teman-teman boleh kalau yang punya oximeter ya boleh tulis di chat saturasinya berapa ya kalau yang punya oximeter ya kalau yang enggak ya nanti lain kali bisa sambil olah nafas seperti ini maka mestinya ya tergantung ya. Saya dulu saturasi hanya bisa 95, 94, 96 paling. Jadi saya dulu punya masalah dengan saturasi. Karena saya bronkitis selama 9 tahun. Jadi kalau saya ke dokter nganter mertua, ke dokter Sintia yang diterapi sih mertua saya ya. Mertua saya diterapi ozon karena dulu belum kenal olah nafas. Dan saya semua saya termasuk saya yang nganter dites ya. Saya itu 95, 96, kalau 94 dokternya bilang coba tenang, tarik nafas kuat-kuat, 96 dicatat. Tapi mau tarik nafas berapa pun ya 96 aja terus. Akhirnya dokternya bilang begini, Pak, Pak Jarot ke dokter paru-paru deh. Kayaknya Bapak paru-parunya bermasalah. Kalau saya bilang, iya, memang dulu saya pernah bronkitis 9 tahun, tapi udah lama kok, Dok, saya udah sembuh. Ya itu berarti masih ada bekas-bekasnya, ya ada bercak-bercak putih nanti kalau di saya sih nggak ke dokter karena nggak lama lagi saya kena olah nafas singkat cerita dua bulan kemudian kalau ke dokter ngantar mertua saya bilang dokter coba dites satu saya 99, 100, dokternya udah ke dokter ya pak jarod ya nggak loh kok bisa 100%? kan olah nafas gitu ya nah dulu sebelum olah nafas saya tuh ph urin itu kalau bangun tidur 5,2 nanti udah minum air putih banyak banyak siang-siang gitu ya 6,5, 6,2. Sekarang 7,2, 7,3, bangun tidur 6,8, oke okay 6,9, ntar siang udah 7,3, itu urin ya. Kalau pH darah jangan tanya. Nah, kalau teman-teman saturasinya udah bisa 99 itu udah bagus, karena ada alat yang memang susah 100, bahkan ada alat yang memang dua digit, jadi lampunya itu cuma dua sampai sampai ngeden mau seribu kali ya 99 berarti emang pentok ya lampunya cuma dua kan angkanya biasanya sembilan sembilan ada yang memang begitu alatnya cuma lampunya cuma dua nah kalau lampunya tiga ya bisa satu nol nol nah itu bisa 100%. ya nah kalau saturasinya biasanya 97, lalu kita 99, lumayan tadi kan 18 menit nah tinggal naik dua digit itu hitungan keberapa ini kan 200 kali saya itu dulu sampai 200 kali baru bisa 97. Nanti saya post di WA grup ya dari rekaman dulu waktu saya rajin rekam itu tarikan ke-25 ke-30 udah 100 dan selama 18 menit kan tarikan ke-25 itu paling cuma 8 menit jadi selama menit ke-9 sampai 18 menit 10 menit 100 terus saturasinya nanti habis olahraga awas pasti turun sih tapi kalau dulu saya 95 turunnya ke 98 tarik buang tarik kuat-kuat buang lagi tarik buang lega 99, 100 lagi. Nah kalau begini dua jam sekali, coba teman-teman yang banyak kan tadi yang minum, kista, kanker, ya itu pH pH nggak boleh rendah itu. Kalau Pak Otto Wadrow dokter onkolog harus 745 tuh. Kalau bisa di 745 terus menerus nggak naik turun tiga bulan kanker mati sembuh tuh. Makanya Otto Wadrow kan udah 50 tahun jadi onkolog. 20 tahun terakhir nggak nyuruh pasiennya kemo radiasi loh. Itu dokter, dokter nyentrik, juga itu dokter Jerman. Itu satu, itu, gitu ya, tapi ya, pasiennya sembuh. Kalau dulu sembuh, tapi pakai relapse, 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 Anda googling aja Otto Wadruf ya. Itu kan ya, membolong terkenal yang di Jerman, ya. Ya, banyak juga metodenya untuk uh, membuat tubuh itu alkali, ya. Jadi, kalau misalnya uh, sekarang saya baca pertanyaan, ya, jadi kalau teman-teman belum punya oximeter kayaknya boleh deh beli ya karena oximeter ini terkenal waktu covid ya tapi saya dulu udah tujuh tahun lalu belum ada covid udah beli ya karena mertua saya ginjal lah diabetes lah susah tidur lah lalu di terapi oson pulang terapi oson yang ngantuk tidur gitu ya karena nah sekarang nggak perlu oson murah tarik buah tarik buang coba begini aja udah ya tapi ada nggak tadi yang kesemutan, yang keringinan, mukanya keringinan, kesemutan, ya? kayak makan tangan kayak agak kebas dikit. Tapi ke kalau keringin tuh biasa, asal jangan pusing aja, ya. Nah kalau pusing itu nggak normal, ya. Oke, saya baca dulu, bukan yang soal sakit ya, yang setelah praktek ini kan baru tulisan setelah praktek. Ini menguap terus pak. Tadi saya bilang bagus itu yang menguap itu ya, terutama di awal-awal saat waktu ritmenya masih sekitar dua-dua tadi saya ulangin aja lagi ya. Nih, tadi kan tandanya orang dalam posisi para simpatetik. Apa itu? Ngantuk. Tarik, buang. Tarik, buang. Saya aja, loh, ini tadi saya habis minum kopi, loh. <laughs> nih, saya minum saya minum kopi itu tadi ya habis minum kopi gitu ya nguatuknya minta ampun ya udah habis ini saya tidur nanti ya nih glitter nggak, dapat saya dah, nah itu hitam kan, itu masih ada ampasnya tuh, <laughs> ya, sampai minum kopi segelas, ya, ini masalah sisanya sayang, Dan jam sembilan minum kopi nggak masalah, ya kopi kan kopi, tapi denyut jantung kan kita bisa atur, mode tubuh bisa diatur, tarik, buang, tarik, Uuuh. padahal kan coba bayangin ya, kita bukan meditasi ya dalam arti tutup mata kosongkan pikiran, tutup mata pakai kain hitam, lampunya digelapin, dengar musik yang tingtung pelan banget, dengarkan hati nurani, atau malah jangan dengarkan apa-apa, kosongkan pikiran, tarik nafas pelan-pelan, ya ngantuk lah. <gih> ya kan? Kali ini coba, tadi kita gak pahit tarik buang tarik buang tarik perut maju kalau perut dadanya naik ya karena udah tarik berapa bentuk nih kita tarik tadi ya kita tarik saya ulangi lagi ya lihat rekamannya tarik bentuk nih kalau bentuk, tarik sambung nah, ya kalau sambil tidur boleh ya nanti kalau pas yang direkaman winghoff, saya post di grup aja ya karena kita ini cuma seminggu sekali tapi PR-nya banyak loh ya. Ntar dua hari sekali atau tiap hari tak kasih PR tuh. Simak ini. Nanti tak tunjukin tuh. Kan saya mengajarkan metode Vibov. Maka saya tunjukkan di rekaman workshop itu gimana Vibov sendiri itu kalau olah nafas tidur dia pakai bantal. Lalu naik. Naik. Perutnya, naik. perutnya naik. terus dadanya naik. Set. Wah. Perutnya naik. Jadi perutnya naik. Dadanya naik. Wah. gitu ya. Itu di rekaman Vibov 2. Tapi bimbo satu ini saya persiapan sebelum bimbo dua. Tarik kuat-kuat, coba. Kuat. Kita tarik kuat-kuat, semangat. Kalau ada temannya -teman mas Kulungkung. tarik dengan semangat, goyang-goyang kepala, ya, Uyuh, gitu. Tapi menguap. Nah itu berarti menguapnya itu kenapa? Karena tubuh kita dalam parasimpatetik tone. Ya, kalau diukur nih, beli alat HRV lah, saya nggak percaya sama Pak Jarot gitu ya. Bener loh, parasimpatiknya naik loh, naik. Nah kalau parasimpatik naik, nanti tidurnya lebih pulas. Makanya masalah tidur selesai. Insomnia dengan cepat nanti. Ya kalau nanti nggak sembuh ada jurus yang lain untuk bisa lepas dari obat tidur ya. Tapi ini jurus satu dulu. Olah nafas, water breathing, tarik buang, tarik buang, tarik buang. Kira-kira jumlahnya sama. Tarik, ah, lega. Tarik, lega. Saya tidak menekankan soal ritme dua setengah detik, dua setengah detik. Saya takut malah orang pada stres. Karena memang juga saya belajarnya kan dari John Kabat-Zinn sama dari Wim Hof. Wim Hof dan John kabat dua-duanya kan nggak pakai detik-detik begitu. Yang pakai detik-detik kan Mas Gunggung. Tapi Mas Gunggung juga hebat. Menurut saya ilmunya proven, ilmiah, proof by science. Ada jurnalnya. Maka juga saya kan banyak mengendorse. Kalau mau yang detail-detail, udah sama dia deh. gitu loh. Tapi ada esensi yang cukup kuat selain ritme, yaitu perasaan dan pikiran. Karena nafas dipengaruhi perasaan. Maka olah nafas, olah, olah pikir, olah rasa, saya akan lebih tekankan. Tapi hari ini kita mencoba dengan tarik buang, tarik buang aja 200 kali. Anda ini boleh tiga jam sekali, boleh empat jam sekali, boleh ada waktu aja kan cuma 18 menit. Bahkan kalau yang pusing, nah sekarang nih. Kalau pusing tidak biasa, yang biasa tuh keringin kesemutan. Ya, jadi saya bahas dulu sekarang yang masalah pola nafas yang ini ya. Yang bisa 99 udah bagus banget. Ya, bahkan 98 itu udah bagus. Orang kanker, minyong, diabetes, ini nggak boleh di bawah 95. Bahkan orang sakit pun, semua orang sakit nggak boleh hipoksia. Tapi hipoksia bisa diatasi dengan terapi hipoksia. Hari ini kita belum terapi hipoksia. Kita terapi nafas saja, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah. Mudah, dengan semangat. ya Nggak ada unsur doa, nggak ada unsur meditasi, nggak ada unsur heningkan-heningkan. Nanti ada saatnya kita belajar seperti itu, tapi dalam rangka olah pikir, olah rasa. ya nah belum ada oximeter sekarang yang ada rasa oke okay. darah hidung mulut dada kiri dada kanan kesemutan kepala juga kesemutan normal banget ya tapi nafas jadi enak ya jadi kalau kesemutan biasa nah, Waduh saya pertama kali dulu nih 200 kali yang ke 100 kali udah waduh apalagi saya terlalu semangat bah. Bah. Wah, tarik kuat-kuat sampai hidung saya gemetar gitu. Brrr, waduh, keringinan panas, ujung hidung panas, pangkal hidung panas, di sini panas, kesemutan. Tak pukul-pukul, tak tepuk-tepuk. Sekarang saya mau semangat pun atau nggak semangat ya nggak rasa apa-apa. Udah lewat masa itu lewat. Jadi kalau itu terjadi itu biasa, ya. Kesemutan itu biasa. Penjelasannya banyak, ya. Bisa karena, misalnya yang mengatakan pembuluh darahnya jadi lancar. Ya? Ada yang mengatakan berarti di area, area itu ada yang kesemutan. Ada yang mengatakan itu masalah saraf tepi, memang kalau namanya teori itu silang pendapat, banyak pendapat, tapi menariknya paling begini nih, dua minggu, tiga minggu, habis itu hilang yang ada nyaman. Atau oh, toh sekali waktu pas olah nafas itu ada rasa kesemutan, selesai itu nyaman, ngantuk, tidur bules. Jadi itu hanya gejala yang bisa masuk akal, misalnya darahnya menjadi mengalir di situ, atau tersumbat di situ sedang diterobos karena Eh, denyut jantungnya apa jadi lancar. Jadi kalau bicara teori memang banyak ya yang menyebabkan, tapi itu normal. Nah, kalau pusing, nah ini dia yang bertanya. Wajah kesemutan normal, tapi kalau pusing itu nggak normal. Ya, karena kita saturasi naik. Orang pusing itu kan apa? Kurang tidur. Otaknya kekurangan oksigen kan itu. Pusing ya karena kena racun. Pusing karena tagihan banyak saldo nggak ada. Nah kita kan tadi orang nafas nggak mikirin utang kan, gitu kan? Jadi kalau pusing nggak normal. makanya kalau pusing sarannya berhenti lalu ganti nafas pelan-pelan. Tenang, lega. Pelan aja ya, tarik pelan ya. Nanti besok mulai. Tadi misalnya pusingnya ditarikan ke 100 kali tadi Tadi kan saya bilang ya 25, seratus, 75, 100, 125. Saya kan ngomong begitu nanti ya. Nah, pas pusingnya itu kira-kira berapa? -kira nanti pas latihan sampai di situ berhenti aja dulu. Nanti besok tambah lagi. Besok tambah lagi. Nanti malam ini ya atau paling lama besok lagi ya malam ini jam 9 entar saya post di WA grup uh, file audio yang ini tadi ya. Karena saya hapus di Uh, lab API saya juga dan saya nggak bisa walaupun lab WA ya, saya di laptop ini karena filenya kegedean, harus di download dari Google Drive dulu. Tapi nanti saya saya, saya pos ya. Bisa untuk latihan mau sehari dua kali, tiga kali nggak masalah. Nah, tapi kalau yang pusing ada opsi ya. Yang pusing ada opsi. Posisi duduk dibanding tidur telentang lebih efektif yang mana mana saja, mana yang nyaman. Nah, untuk yang pusing mungkin duduk malah tidak pusing ya ada orang yang kalau tidur pusing duduk ya tapi duduk ada yang ngantuk eh tidur ada yang ngantuk duduk juga jadi eh, kalau dari Wim Hof-nya, itu dia selalu tidur kecuali yang nanti yang tarik pelan-pelan buang bron duduk bersila duduk bersila nggak bisa masih kesemutan duduk di kursi Nah kalau duduk di kursi kakinya nggak boleh gantung jadi kaki ini harus napak. Maka harus pas. Terus duduknya yang paling ideal itu sih duduknya tegak. Kalau kita bicara ideal. Tapi kalau misalnya enggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Duduk sadaran. Tapi tangannya terbuka. kenapa? Coba yang nggak bisa nafas panjang. Ya, pendek. Tangannya terbuka. Tidurnya senyum. Itu cenderung lebih panjang daripada begini. tubuh kita itu kayak satu kesatuan ya. Ini kan posisi marah, posisi stres, posisi mau berantem. Tarik nafas itu nggak bisa panjang. Relax, terbuka. Mana loh? Menarik bahwa kalau kita begini aja, apalagi konten. Kenapa jadi nggak bisa panjang ya? Itulah kadang tubuh ini ajaib. Ya, maka nah, tangan terbuka, taruh di atas paha. Nah. Ya begini juga boleh. Begini boleh nggak pak tangannya begini, ya boleh aja kalau mau konsentrasi. Tapi nggak pun nggak apa-apa karena ada yang begini kok kayak agama tertentu pak. Ini, ini mudah supaya mudah fokus aja kalau supaya pikiran nggak kemana-mana. Kalau mau begini udah begini aja udah. Ya jadi uh, bukan soal wah begini kayak doanya orang Islam. Saya kan Kristen pak. Saya begini pak, jangan. <laughs> begini masih boleh. Jadi ini terbuka ya atau ya udah netral udah begini aja taruh di atas di atas paha boleh, di atas sandaran kursi juga boleh terbuka. Kalau tidur maka tangan ngadep ke atas ngablak ngablak, gitu okay. ya. Ya tangan ngablak ini taruh di samping pinggang, ya senyamannya aja tapi ngadep ke atas. Ya. Kalau ikut body stretching Pak Lawardi juga diajarinya posisi itu. Apakah ini bisa menandakan sudah baik? Ini uh, nyambung kalimat sebelumnya ya. Oh, belum ada oksi mulut hidung kayak kesemutan tapi nafas jadi enak nah ya kalau kesemutan nggak masalah asal bukan pusing ya jadi kesemutan ini bisa kemana-mana ya bisa kemana-mana ya ke telinga ke ini ada tapi, tiap orang tapi menariknya beda-beda teknik nafasnya sama nanti yang lain tangan kiri yang lain tangan kanan tapi nanti begitu udah dua tiga minggu itu hilang ya itu hilang yang ada enak nyaman yang pernah kesemutan kayak kambuh seolah-olah kayak kambuh kesemutan tapi begitu selesai kan hilang kesemutannya ya nanti bahkan kadang kayak memang kalau dulu sering kesemutan kayak siang-siang kok kesemutan nih gitu ya ada olah nafas nanti dua tiga minggu kemudian udah seterusnya agak kesemutan lagi ya olah nafas ini lebih dari dua ratus kali boleh nggak nah karena ini ritme yang cukup mempengaruhi juga. Kan tadi bisa lihat ya, selain satu rasa satu rasi naik, ada juga yang denyut jantungnya naik. Ya selama ini disarankan sih 200 kali saja. Kalau untuk pemula. Setelah saya satu bulan lebih dulu, saya pernah nyoba nggak tahu berapa ribu kali deh. Karena dari sini ke Kelapa Gading itu kan hampir 50 menit. Saya pakai sopir saya olah nafas, tarik buang, tarik buang. Ini kan 4, 18 menit tadi, itu 200 kali. Nah kalau 45 menit berapa kali itu? Ya mungkin udah lebih dari ya hampir seribu kali ya kali ya karena lebih 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 lebih, 45 menit itu sampai di kelapa gading saya bawa sengaja sih waktu awal awal latihan olahraga nafas saya itu keranjingan pH meter kemana pergi kemana kenceng diukur 8,5 setengah loh urinnya ya kita tujuan kita adalah tujuh darah tujuannya darah tujuh empat lima tapi kan saya tadi jadi 5,2, 5,3, olah nafas sampai satu jam, 8,5. Wih, ketinggian nih gitu ya. Makanya dari situ saya sudah cukup luar sekali. Lebih baik dua jam sekali daripada kita dur satu jam kalau yang bimbok dua ini. ya Nanti yang karek, kayak tarik 55, tarik 8, buang 8, itu satu jam nggak masalah. Kayak di puspa itu sampai satu jam, 2 jam, ya itu nggak masalah. Tapi yang tarik, wah, tarik kenapa? Paru-paru kita ini kayak otot, nggak pernah push up, lalu push up ya, tangannya sakit. Nah nanti jangan kaget nih kalau Pak, kok dada saya jadi sakit ya? Nanti juga biasa tuh. Kalau kita nggak pernah nafas yang panjang. Tadi kan kita yang hampir ke 190 terakhir gitu ya, serat tarik, wah tarik, kita nariknya kuat panjang lagi. Nah ini kayak orang nggak biasa push up tapi push up paru-paru kita tuh nggak biasa tarik sampai ngembang penuh. Kalau ngembang penuh, ya itu kalau sakit nanti jangan panjang-panjang. Kayak ya nariknya nggak usah kuat-kuat, nggak kuat, usah panjang-panjang. Pas abapanya tarik gitu ya, ya tenang aja lah, kan? pelan aja karena dadanya lagi sakit. Tapi tetap aja tarik pelan-pelan, pelan-pelan, ya tidak nafas biasa kan? Nafas biasa itu nggak seperti ini kan? Kapan mungkin orang sakit tanpa sadar nafas kita nggak teratur, apalagi aritmia. Dada sakit juga itu bisa terjadi dan itu biasa. Menguap terus bagus. Saya punggung jadi kaku pak. Nah kalau duduk mungkin kaku. Coba kalau nanti dicoba bersandar atau posisi tidur. Tapi yang jelas nggak boleh tegang. Waktu tarik nafas tadi, walaupun semangat tarik, wah tarik usahakan ya mulutnya kayak senyum. Ini nggak boleh mengkerut. Bayangkan aja yang indah-indah supaya tidak tegang. Atau perut seperti kram, mengencang. Oke. Okay nggak biasa nafas perut, kalau sampai kram atau kayak mengencang, boleh selang-seling. Besok nafas dada. Arek, kalau nafas dada itu protein diem, tapi biar enak mengembangnya. Kalau nafas nafas panjang, katakanlah aba-aba yang ke 100 kan lebih pelan. Arek nafas, jadi perut kita diem. Buang nafas. Are. otomatis itu nafas dada. Ya, dulu saya waktu awal-awal juga banyak menggunakan nafas dada saturasi naik juga, cek pH urin naik juga, cek pH darah ideal juga. Jadi segala sesuatu yang jarang dilakukan ya, pasti tubuh kita akan penyesuaian. Kayak nafas perut, apa yang terjadi dengan nafas perut atau nafas diafragma? Ini paru-paru. Ya, ada lapisan di bawah paru-paru yang memberikan kayak selaput pembatas antara paru-paru dengan organ pencernaan. Itu diafragmanya. Kalau nah, kita nafas perut memang perut kita maju. Tapi saat perut maju itu sebenarnya diafragma ini menekan ke bawah. Ya, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, diafragmanya ke bawah, perutnya maju. Nah, tentu bisa perut, ini kayak kram perut. Kenapa? Ini naik turun ini diafragmanya nih. Ya. Neken-neken sebenarnya kayak micetin organ-organ pencernaan. Ya, kalau kita biasa nafas perut, ini organ-organ tubuh dipicet secara alami tidak mungkin sakit kalau kita ketukang pijat pijet yang bukan diri kita yang mijet kekerasan apa enggak apalagi pakai kayu mijetnya ini kan kita pijet pakai alat sendiri hanya kekuatan nafas nggak mungkin misalnya jadi sakit tapi kalau kayak kencang kram itu normal tapi kalau saya, besok kok oh, perutku jadi nggak enak ya ya sudah besok nafas dada Dan aku kok sakit ya nah, oke okay. nafas perut sekarang dulunya sakit pak nafas pelan pelan jarang yang dulunya sakit ya Pak, badan saya kerebas dari dada sampai ke kaki sudah satu bulan semenjak olah nafas empat bulan lalu. Jadi tiap olah nafas, tulang belakang saya seperti dijepit jadi sakit susah nafas. Apakah sudah enggak apa-apa untuk ikut nafas terus? Setelah 97. Nah, kalau terjadinya berkepanjangan kebasnya ini, ya, maka harus mulai saatnya sebenarnya nggak nunggu begini ya, kalau olah nafas itu nanti begitu kita bulan bulan minggu minggu ketiga aja kita sudah mulai masuk serial MBSR MBJT bahkan sekarang pun sebenarnya dari minggu pertama ini saya akan sudah kombinasi kemarin yang masuk WA grup bukan belum hari ini saya post sambil menunggu silahkan pelajari ini dan praktek ini ya saya tunjukkan tapi nanti saya post ulang di WA grup karena ada yang hari ini tapi ditutup ya dan ada penambahan lagi nanti saya akan post di WA grup nafas 55. Jadi jangan hanya kalau di di WA grup PHS sebelum saya kenal Mas Kunggung olah nafas ritme, saya pernah uh, kasih tulisan jangan hanya Wim Hof. Wim Hof sendiri itu mengajarkan tiga hal. Yaitu uh, nih ya. Ini olah nafas biar kelihatan judulnya aja ya. Tapi nanti tak kasih linknya Pak. Tolak nafas Ritmo. 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 Ya. Nah, nanti ini ada yang 15 menit, ada yang satu jam. Nanti saya kasih filenya yang satu jam aja. Tapi kalau praktek itu minimal 15 menit. Ya, 30 menit bagus. Kalau ada waktu satu jam, jarang orang punya waktu satu jam. Tapi nafas 55 ini sebenarnya nafas yang bisa di mobil. Kalau bimbof jangan ya karena bisa kesemutan, bisa beliung, bisa pusing, apalagi bimbof dua. Nah, nafas 55 ini aman untuk dilakukan bahkan ketika sambil. Walaupun yang terbaik, duduk, tutup mata, duduk tegak atau tidur, itu yang terbaik. Tapi kan hidup kita ini kadang nggak bisa selalu yang terbaik. ya Nomor dua baiklah, nomor tiga baiklah. Kan bukan kecap nomor satu terus. Gitu. Ya. Ini kok nafas 55 ini kadang saya sambil setel mobil, tak puter, sambil nyetir pun nggak masalah. Apalagi ada supirnya. Udah, tak puter ini. Selama di mobil satu jam, tarik bu, lima, Buang lima. Ini aman banget, nyaman banget. Kalau saya mau tunjukkan, ya, uh, breathing lima, lima, stand at work. Dari sebelah, saya, saya belajar dari dokter stand at work. Ini dokter stand at work ini mengajarkan breathing exercise. Dan yang diajarkan ini juga boleh dikatakan itu nafas 55. Ya. Breathing exercise Dr. Stan Eckberg. Ini semuanya tiga-tiganya mengajarkan tarik nafas 5, buang 5. Nafas koheren, nafas orang sehat, orang sakit nafasnya enggak 55. Ini memang Mas Kunggung pun juga ajarkan itu karena itu yang paling banyak jurnalnya Nafas yang menyehatkan, ya. Nah itu, itu lebih ringan daripada yang tadi malah tarik buang. tarik buah. Tapi kalau bicara saturasi, yang tadi lebih cepat naiknya, ph-nya lebih cepat naiknya. Nah kalau yang pusing-pusing nanti boleh kombinasi dengan itu. Jadi yang tadi tarik dengan kuat buang. gitu. Yang ada pusing atau ada yang kebas-kebas nggak, beres-beres ini, yang ini sehari sekali aja sebelum makan ya selebihnya pas mau tidur itu yang lima lima itu mau satu jam pun nggak masalah kalau ikut kelas diabetes disuruh itu juga kelas aritmia disuruh itu juga kelas kanker minggu pertama suruh itu juga jadi itu itu kelas umum nafas umum Dokter Stan Egbert menyarankan itu untuk orang aritmia, saran ini itu juga. Jadi itu nafas yang umum untuk nafas sehat, tarik 5, buang 5. Yang baru bergabung di WA Group, nanti saya post ulang pelajaran mengenai nafas lima buang lima ya malam waktu itu saya pinjam mas gunggung untuk menjelaskan ya kita pakai juga di kelas kita tapi pas kelas ini kan kita 15 kali itu nggak banyak ya kalau dibandingkan yang harus diajarkan maka kita belajar Wim Hof satu yang paling gampang sederhana bagi yang sudah Wim Hof satu atau malah sudah Wim dua empat belak bulan kebas kebas ini harus mulai nafas pelan karena begini Wim Hof sendiri itu mengajarkan tiga hal satu namanya breathing teknik yang saya sebut pola nama Wim lalu yang kedua ice betting, ya ini kalau anda simak di workshop aja saya sering ngomong begini cuma banyak yang nggak ngeh karena nggak dipraktekkan nggak peragain, jarang lagi dikasih videonya baru ketika saya dengan Mas Gunggung -Gung bikin camp bareng ada latihan ya oke tangan masukin ke ember kasih es gitu ya saya juga pikir iya ya saya kurang menekankan padahal Wim itu tiga pilar breathing teknik, ice bathing, bahkan bukan cuma berendam tangan ke berendam kaki, ya, sabar dan badan nyemplung dari 30 detik, nanti bisa satu menit, nanti bisa satu setengah menit, bertahap, ya, sampai bisa tiga menit. Kalau bisa lebih lama, maksimum 10 menit. Nah, itu namanya ice bathing. Gunanya sendiri, fungsinya sendiri, modulnya sendiri. Tapi Wim Hof mengajarkan apa? Karena kita belajar Wim Hof, saya mengajarkan Wim Hof, maka Wim Hof mengajarkan breathing teknik yang di saya PHS namanya minggu 1, Bimbob 2. Lalu Bimbof mengajarkan ice bathing. Nah di kelas berbayar ini nanti kita akan paksa dijadwalkan biar biar nggak lewat kalau nggak cuma pos rekaman ini gitu ya nggak semuanya ngelihat. deh gitu ya padahal ini penting nanti kita praktek ya pas malam-malam gini nggak apa, apa ya atau nggak nanti saya bikin kayak besok pagi ini kan sabtu pagi. nih nah, nanti minggu yang keberapa ada sabtu kosong saya bikin kita akan pandem RS gitu ya. Jadi kalau bareng-bareng kan jadi kelihatan kayak gimana sih gitu ya. Itu nanti kita praktek pas Sabtu pagi deh. Ice -baiting. Yang ketiga adalah mind focus. Jadi Wimboff sendiri itu mengajarkan yang namanya mind focus. Nah, mind focus-nya ini saya nggak bisa mengajarkan ini metode mind focus Wimboff kenapa? Nanti kalau saya ada tanya, "Pak, di YouTube yang mana sih mind focus Wimboff gitu?" Kagak ada. Karena itu kelas berbayarnya Wimboff akan ketemu kalau Anda nyimak rekaman-rekaman kegiatannya campnya Wim Hof. Kalau disimak gitu ya pelajarannya nah ada itu main fokus tapi memang itu tiga pilar utama Wim Hof. Nah, main fokus ini sama atau mirip banget dengan MPSR MBCT-nya John kabat -Zinn. Dan yang baru bingung lagi tuh, apa itu MBSR, apa itu MBCT? Tunggu aja nanti kita akan belajar ya. Tapi mpsr MBCT itu intinya tadi olah rasa, olah pikir karena sebenarnya itu panglimanya olah nafas olah pikir inilah yang mempengaruhi nafas kalau kita nggak nggak ngatur nafas percaya dah nafas kita diatur sama rasa dan pikir kalau rasa negatif pikir negatif nafasnya ritmenya kacau detak jantungnya kacau jadi selama ini kita juga nggak ngatur nafas tapi kita tahu bahwa denyut jantung dipengaruhi oleh perasaan dikejar anjing, takut aja. Nafasnya udah nggak teratur. Tengah engah. Begitu tugas selesai aja, ha, nafas lega. Ya, itu bukti yang simpel bahwa nafas dimengaruhi oleh perasaan dan pikiran. Nah, makanya kita akan belajar pikiran dan perasaan. Ini yang disebut dengan mind focus, mind power ada juga. Atau kalau Cengka pasti bilang ini mindset terapi, kognitif terapi. Nah, ini jenis-jenis ini harus bersamaan dengan nafas yang berat kelas limbof ini tarik buang tarik buang apalagi limbof dua tarik buang tarik buang tarik buang tarik buang tarik buang tiga lima, lima, kali lalu buang tahan tidak bernafas ini kalau nggak diimbangi dengan MBS dan MBCT kesemutan berkelanjutan ini sekaligus menjawab yang soal kesemutan berkelanjutan tangan jangan anda kurang porsi main fokus Wim Hof tidak mengajarkan hanya Wim Hof. Bahkan Wim Hof istilahnya nggak ada olah nafas metode Wim Hof nggak ada. Dia sebenarnya kita belajar breathing teknik, kita belajar ice bathing, kita belajar mind focus. Nah kalau cuma breathing tekniknya toh, mind focus-nya enggak, udah jortang orang Jawa bilang nggak imbang ya. Oke, apakah ada batasan durasi waktu untuk melakukan olah nafas? Sesering mungkin apa tidak overdosis? Olah nafas jenis water breathing tidak istilah, tidak ada istilah overdosis. Tapi olah nafas kayak tahan nafas maksimum 12 rit yang pakai tahan nafas. Yang tadi itu sebenarnya dosisnya adalah 200, 200 kali. Kalau mau melakukan jangan 400 kali, tapi 200 kali pagi, 200 kali sore. Nanti di 2 dua yang pakai tahan nafas maksimum sehari dua kali saja pagi sebelum makan, sore sebelum makan. Masing-masing maksimum 12 rit. Ya, yang masih baru apa itu 12 rit? Apa itu ribu kedua? Nanti ada jelasinya ya. Sekarang ini kita baru belajar ribu satu dan water breathing. Water breathingnya adalah nafas lima, ya. Nanti diputar di post di grup aja, Anda tinggal ikuti kok ya. Atau diputar di sini ya. Sambil kalau mau dijelasin sedikit aja, tapi kan jelasin sih, mau tunjukkan jadi nanti yang ini audionya adalah audionya ya udah Mas Gunggung ngasih gratis sudah dibuat juga. <laughs> Nafas ritme 55. Ya, nanti kasih link YouTube-nya. Tapi link YouTube ya bukan audio ya, jadi filenya link. Nafas 55 ritme Di mana cuma nggak ada apa nggak ada narasi Jadi udah nah, kayak kayak tadi di uap satu tarik buang tarik buang tapi lebih pelan sedikit kalau tadi kan dari pelan dari cepet ke pelan 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 nah nanti anda kalau yang dari saya itu kan dari cepet terus ke pelan ke pelan ke pelan ke pelan anda bisa lihat tuh menguapnya tadi pas kira-kira di seberapa se biasanya 50 sampai 100 sampai 150 itu menguapnya banget banget. Nah itu sebenarnya pas di situlah itu lagi tinggi tingginya para simpatetik. Ya. Nanti anda bandingkan dengan 55 mana yang lebih ngantuk. Tapi memang ini tujuannya pola nafas 55 ini adalah perbaikan pembuluh darah. Nah semua penyakit berhubungan dengan pembuluh darah. Maka nafas 55 ini termasuk yang disarankan boleh dikatakan bahkan ini menjadi metode dasarnya kalau di kelas maknya Mas Gunggung di olah nafas ritme itu apapun yang kelas yang diambil maka suruh latihan pertamanya itu 55. Bahkan juga kalau untuk kayak saya diabetes saya usahakan sehari itu minimal satu jam yang 55 ini. Kalau bisa satu jam pagi, satu jam sore, kalau saya nggak bisa saya ada banyak urusan sambil pergi itu sepanjang jalan pasti saya dapat kalau petinya lagi jauh. Ya, satu jam deh 55. lima. pulangnya satu jam lagi 55 dapat deh hari itu ya. Nah itu yang paling mudah untuk dilakukan ya. Karena yang lain, tak, ada, ada, ada yang enggak ribet tuh. Nafasnya ketiga, tarik, tahan, buang, ya, atau yang ketiga tiga lima 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 belas lima belas itu kan bertahap. Aduh, nggak kuat, Pak, yang lima belas lima nya. Makanya seminggu ini udah cuma dua aja, minggu satu sama lima lima ya, kecuali yang memang udah selama ini ikut ikut. Wing dua, 2 gitu ya. Ya ada besok apa pagi-pagi Senin Jumat ikutin aja Wing 2-nya. Yang sekarang pun ini baru pertama kali gabung bahkan sebenarnya nggak pernah dengar olah nafas sama anaknya, sama menantunya didaftarkan. Nah, selain malam hari, maka Senin Jumat jam 5.30 kita buka Zoom juga. Tapi itu akan nggak cuma yang ikut bayar ya, semua pun siapa aja boleh ikut yang pagi itu link WA grupnya bahkan link link Zoom-nya mau ngajak orang lain pun nggak masalah tapi yang malam ini jangan ya nanti kan ini kan biar tanya jawabnya kalau makin banyak orang nanti anda sudah bayar nggak bisa nanya kan gitu ya jadi kita akan usahakan malam ini ya pertama kadang namanya banyak banget lama lama makin dikit makin dikit dan nanti makin lama atau besok makin spesifik ke penyakitnya ya. Oke, okay, uh, kita saya baca lagi sekarang saya baca pertanyaannya. Tadi alat apa namanya yang harganya 3 jutaan tadi uh, alat ukur HRV ya. Bisa juga yang untuk mengukur ng deep sleep juga sekitar 2 jutaan ya. Itu untuk mengukur HRV. Ya kalau mau di, nanti kalau saya sih nggak punya ya, yang punya Mas Gumu waktu kan ya karena saya sering sering camp bareng hampir tiga bulan sekali ya pas kamennya ngetes ngetes apa sih selama ini selama ini saya dites para simpatetik saya lebih tinggi daripada simpatiknya jadi eh, saya nggak 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 terlalu urgent untuk beli ya tapi kalau mau beli nanti kalau sampai ke jenis tipenya sama ditanyakan tapi itu alat untuk mengukur HRV heart rate variability jadi mengukur sebenarnya denyut jantung kita itu selama ini rata-ratanya gimana? Ya, oke, terus saya, saya ke bawah lagi. Anak saya ikutan, ngikutin rekaman, nggak masalah ya. Malah sekarang langsung ketiduran bukan cuma anaknya di tempat-tempat yang lain, kelas-kelas yang lain di awal-awal dulu berapa banyak itu saya terima japri pak saya nggak sampai selesai saya udah tidur ya baguslah. coba bayangin pagi bangun tidur olah nafas itu aja ketiduran gimana malam memang waduh mau tidur <laughs> kita bangun tidur pagi-pagi bangun tidur eh ini baru tidur tadi pak ya kan baru bangun tidur jam 10, bangun jam 5, minum kopi lagi, pola nafas, ngantuk. Kalau itu kalau saya tidurin tidur tuh saya tuh. Makanya saya ke Amerika deket, Amerika mah deket. Dari sini ke Duha terbang 8 jam. Udah. Terbangnya memang jam malam kan ya. Ya enggak emang jamnya tidur. Ada yang terbangnya pagi. terbang jam berapa aja pokoknya terbang, makan, olah nafas, ngantuk, tidur. 6 jam 7 jam tidurnya satu jam lagi nyampe transit lah dua tiga jam empat jam Tadi malam padahal kan udah tidur ya transit naik pesawat nih ke Amerika tambah lagi tiga belas jam tidur aja sepuluh jam naik makan tidur kasih tulisan don't disturb gitu supaya nggak dibangunkan makan ya kan nanti begitu bangun tinggal dua tiga jam lagi udah pakai pramugari minta makan jadi kita ngantuk gampang ngantuk tidur pulas lagi ya jangan kan sekarang ikut olah nafas ketiduran jangan heran nanti itu dokter dokter ya dokter Herianti Satyadi psikolog itu ikut olah nafas saya kan kelas kelas gratis ikut PHS pak selama ini susah banget tidur siang malam sih gampang tidur saya pak tapi nggak pernah bisa tidur siang aduh padahal capek lelah sekarang saya bisa pak tidur siang iyalah anda juga nanti bahkan yang insomnia aja, mau kan tidur malam ya, tidur siang aja anda bisa, apalagi tidur malam. Ya. Jadi ngantuk nih Pak. Nah cuma kadang nih begitu tanya jawab begini kan otaknya aktif lagi nih pengen dengerin ya ngantuknya hilang. Udah orang nafas aja lagi nggak usah 200 kali. 50 kali aja tarik. Wah tarik. Tadi kan hitungan ke 50 udah ngantuk. Ya 50 udah cukup. Pokoknya sampai uh. Uh, udah tidur udah. Silakan tidur kalau memang mau tidur gitu ya. Pak waktu olah nafas pikiran harus rileks betul. Apa boleh sambil nonton? Oh, kalau olah pikir olah rasa nggak boleh sambil nonton, nggak boleh sambil melihat, nggak boleh sambil baca WA. Bahkan kalau ikut camp yang dengan pusinta, anda hp-nya dirampas selama tujuh hari anda nggak boleh lihat hp. Camp enam hari sekarang kita pendek. Anda datang ke tempat camp, anda diambil hp-nya. Lalu sebelum diambil hp-nya, nih tolong WA ke suami ke istri anak ke kantor ada masalah urgen hubungi ini itu itu nomor hp-nya panitia. Anda, lu pengen tahu nih. Andi gimana? Oke. Okay. Pinjam HP-nya panitia, silakan telepon. Seperlunya. Habis itu selesai ya, sudah. Jadi kalau lagi olah pikir, olah rasa, jangankan sambil nonton. Maaf, ini tutup pakai kain hitam yang terbaik. Ya, kalau ikut camp olah camp, camp kita nanti bulan September 12 sampai 14 September, setiap peserta akan dikasih penutup mata. Jadi kalau pas olah nafas, tutup matanya. Pakai penutup mata, ya. Tapi bukan ini ya, Tutup mata itu ya atau kalau enggak ya enggak tutup mata terus ini enggak boleh nyala lampu dimatikan itu terbaik ya kalau mau olah pikir olah rasa jadi terbaik tutup mata lampu dimatikan tangan terbuka boleh tidur boleh dulu tegak mau sendiri repon enggak masalah karena yang penting adalah pikir dan rasa jadi kalau lagi olah rasa loh ya tapi lagi olah nafas ya anda kan mau naikin saturasi, tarik, buang. Sambil nonton pun tarik, buang. Cool. <laughs> Nggak teratur lagi namanya. wah uh, tapi senang, oke. Okay. wah lega. Hampir cool. Dan sadar, tarik, tahan nafas. <laughs> ada hampir cool, ada tanah nafas. Begitu cool. Ah, <laughs> gitu ya. Makanya sambil kalau olah nafas, saya akan nonton. Ya, sambil dengar musik boleh. Musik bagus karena itu sebenarnya kognitif terapi. Apalagi lagu rohani. Kau Tuhan penyembuhku, kau lah Tuhan penyembuh. Ya, ya agama Islam cari lagu Islam. Agama Buddha cari lagu Buddha. Lagu yang bikin anda tenang. Lagu yang bikin anda aduh nyaman, nggak takut dah, nggak khawatir lagi. Ya, kita yakin banget Tuhan pasti tolong Tuhan menyer Tuhan tuh Tuhan tuh pelindungku Tuhan tuh yang menyertai aku nah itu itu bagus sambil olah nafas lagu ya film walaupun film rohani tapi jangan karena film rohani pun ada tegangnya gitu jadi paling bagus itu mata ditutup lalu yang diolah pikir pikir dan rasa yang lewat telinga namanya kognitif terapi tarik lima buang lima ya maksudnya tarik lima detik buang lima detik nah yang lima lima itu tarik hidung buang hidung yang nanti akan saya post di WA Group, yang tadi saya tunjukkan filenya di YouTube, itu linknya tak post di WA Group, tarik, buang. Itu tutup mata itu, sebab idealnya. ya Tapi kalau enggak, saya bilang, ini juga boleh kalau mau sambil, ya nggak punya waktu, Pak. Gitu, ya ke kantor, tarik lima, buang lima. Tarik lima detik, buang lima detik. Kalau saya bilang empat enam, tarik empat detik, buangnya enam detik. Yang darah tinggi, boleh, bukan lima-lima. Ya, kalau mau coba, tarik empat, buang delapan. Susah, tarik 4, buang 6 saja. Jadi yang darah tinggi, diukur tekanan darahnya. Wih, 160, kalau 180, coba 15 menit aja tarik 4, buang 6. Nanti 15 menit kemudian diukur. Mestinya tekanan darahnya turun. Ya. Kalau enggak, coba yang lebih ekstrim, tarik 4, buang 8. Jadi 4 detik, buangnya 8 detik. Kalau kita bilang 5, 10. Jadi tariknya 4 detik, buangnya 10 detik buangnya tuh bukan buang terus habis terus tahan enggak tuh jadi olah nafas segitiga tarik tahan buang atau tarik buang tahan tarik itu nafas segitiga lain lagi ceritanya nanti ada ilmunya lagi ini tarik lima buang lima belas atau tarik sepuluh buang sepuluh tarik pelan pelan jangan buru buru pelan pelan narik terus narik terus bukan narik narik berhenti berhenti buang <silence> ah, itu namanya aritmia, nafas nggak teratur. Tarik 10 detik, buang 10 detik pelan-pelan, pelan-pelan, dibuang pelan-pelan. Nanti kita akan belajar nafas pelan. Kita akan belajar juga nafas booming, terutama yang punya masalah dengan pemburu darah, kardiovaskular, pembuluh darahnya mengeras, sama dokter bahkan dikasih obat supaya pemburu darahnya lentur. Nanti bisa lepas obat tuh. Karena untuk melenturkan pembuluh darah Cukup teknik nafas yang buangnya empat sampai enam ditambah humming, hmm. bilang huruf M, M, ya huruf M, mulut ditutup, gigi buka dikit, lidahnya lurus ngambang, bergetar sedikit. Oke, kita aja kita bahas ya satu persatu malah tambah bingung ya kalau baca banyak. Sehari punya kesempatan empat kali, mana kombinasi olah nafas yang terbaik? Kalau boleh nanya sakit, ini sakitnya apa? Ya, karena kombinasi itu tergantung sakitnya. Karena tadi saya lupa nih nanti yang dia yang nanya ini apakah di atas tadi susah nih manjat ke atas lagi banyak banget ya anak cukup banyak. Nanti berikutnya boleh kalau pas tanya begini dikasih tahu saya sakitnya apa. Memang biasanya kalau di pola hidup sehat saya jawab udah semua aja semua modul itu satu kesatuan. Tapi ini ada bedanya ya kombinasi yang terbaik yang pasti ya ini kalau boleh kalau belum live yang nanya saya kombinasi ini coba sakitnya apa ya sambil jawab yang lain kalau kebetulan sudah makan oke okay, kasih jeda waktu satu jam satu jam setengah setelah makan kenapa atau kalau mau diakalin lagi lupa, pak ya waktunya tuh adanya nih yang oke okay, nafas dada. kalau nafas perut habis makan nggak nggak enak pohon nggak enak ya kan ya perut lagi adisinya kita tekan-tekan nanti malah sakit perut jadi nafas dada ada dikembangin, tapi tetap paling idealnya paling nggak kasih jeda satu jam. Terus itu saat terus nafas perut, nafas dada. Kalau dua jam setelah makan, nafas perut boleh lagi. Atau sebelum makan, selesai makan. Kalau misalnya kalau saya pagi, 5.20, timbang olah nafas. Tambah olahraga, body stretching, sampai jam 7, 7.04 kan? Nah itu emang jam saya sarapan di atas jam 7. Ya. Deep sleep paling sedikit berapa jam? tidur itu harusnya jam 10 sudah tidur, jam 4 boleh bangun, kalau 6 jam. Kalau 7 jam, jam 10 tidur, jam 5 bangun. Nah, kebanyakan orang deep sleep itu hanya 10% dari total tidur. Nah, bagusnya minimal 2 jam deep sleep. Tapi Anda dengan olah nafas, olah hati, olah pikir, kalau Anda bisa 5 jam atau 6 jam tidur, 5 jam deep sleep, itu Anda sudah super. Mayoritas manusia olah deep sleep-nya rata-rata hanya 10 persen. Itulah kenapa penyakit datang semuanya. Anda nanti kalau punya alat jam digital, di mana, ya itu bisa ngukur deep sleep. Nanti coba aja kalau yang punya alat atau sekarang beli, itu juga sekitar 2 jutaan. Ketik aja di Tokopedia jam ngukur tidur, jam deep sleep watch atau jam deep sleep jam mengukur deep sleep nanti kan ketahuan ya tadi malam cuma 40 menit gitu. nanti bisa 60 menit bisa 80 menit bisa dua jam bisa tiga jam tapi kebanyakan orang hanya 10 persen idealnya minimal dua jam deep sleep minimal jadi kalau bagusnya paling bagus empat jam deep sleep dari total tidur kalau ada bisa tidur enam jam deep sleep empat jam itu udah orang super super tenang, super damai, super ikhlas, super happy, super gak khawatir, pasti penuh pasrah, percaya sama Tuhan, nafasnya teratur. Kalau tak punya utang, punya kemauan nyicil, ikhlas barangnya dijual, ya banyak hal yang mesti pelajari untuk bisa deep sleep. Tapi kalau bicara paling sedikit dua jam. Buang mulut, buang hidung, mana yang lebih bagus? Tergantung untuk tujuan saturasi naik, metabolisme bagus, pH urinnya naik, apa pH darahnya naik, ya itu buang mulut, wah supaya banget cepat, tarik, oh, tarik atau bimbang. tarik buang, tarik buang, tarik buang, gimana mau kalau hidup, terus Anda buang lewat mulut, wow, tahan kosong. Nah itu Anda harus buang mulut. Nggak bisa hidung. Jadi bagus mana? Bagus mulut kalau untuk metode Wim Hof. Tapi di luar Wim Hof ada puluhan metode semuanya tarik hidung, buang hidung. Hanya metode Wim Hof yang pakai tahan nafas itu yang tarik hidung, buang mulut. Jadi Wim Hof memang nyeleneh sendiri dia. Berbeda dengan yang lain yang lebih ke arah-arah meditasi. Ini yang tarik buang, tarik buang. Tapi kalau Wim Hofnya main fokus, tarik hidung, buang hidung. Ya, jadi yang tarik hidung, buang hidung yang hanya metode Wim Hof. Ya, metode sakombinasi untuk kanker. Nah, sekarang mulai ada kejelasan ya. Karena nanti yang diabetes lain lagi tuh, ya darah tinggi lain lagi. Tapi ada beberapa yang ngikut. Jadi kalau kanker tuh minum kista, kanker autoimun gabung jadi satu. Ya, bahkan diabetes pun sebenarnya bisa ngikutin. Ya untuk kanker maka bangun tidur misalnya 88. Ya mau malam 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 boleh 48. Ya yang yang diabetes juga 48 bagus untuk semuanya untuk malam hari. Tapi beberapa orang 48 kok malah nggak bisa tidur, kurang rileks, malah balik ke 88 yang kanker, yang diabetes 55. Jadi kalau 55 ini untuk diabetes bahkan kalau bisa sehari dua jam, satu jam pagi, satu jam malam. Itu kan jurnalnya kalau begitu terus sehari dua jam aja 55, nggak pakai metode yang lain. Mau 55 sambil kognitif terapi boleh, sambil lagu rohani boleh, begitu sambil ini namanya sudah berubah, bukan olah nafas lagi, MBSR, MBCT. Jadi sebenarnya MBSR, MBCT itu olah nafas yang dikasih muatan untuk menerapi pikir dan rasa. Ya, ntar kita bahas dari belakangan. Sekarang tekniknya dulu ada Wim Hof, ada 55 untuk hari ini. Ya, 55 lima kita nggak sempat karena waktu. Tapi kita bahas saja dan nanti kasih linknya. Ya, nah. Kalau sekarang yang sudah ikut lo nafas berkali-kali sampai ngerti kombinasi, maka yang kanker misalnya, ya kanker minum kista, kanker panyudara, kanker kolon, kanker usus, pokoknya kanker semuanya bahkan termasuk juga minum kista tumor ya maka kombinasinya bangun tidur 88 mau tidur 88 lalu mau bangun tidur ini bisa disambung langsung dengan Wim Hof ya Wim nya ikutin aja yang gampang yang sudah dikenal saat ini ya yang pakai tarik buang tarik buang tarik buang tarik buang tahan nah itu minimal 3 rit kalau ada waktu boleh 12 rit. Jadi kalau mau dikombinasi misalnya pagi hari, oke, okay, saya saya 88 nya 15 menit aja kalau gitu. Karena untuk 12 rit, saya perlu waktu. Kalau yang punya Pak Jarot itu kan 6 rit aja 48 menit. Jadi 6 rit, aja lah yang pakai saya. Nah, atau pakai Mas Gunggung lebih cepat tuh. Ya, itu kan dia nggak pakai relaksasi. Yang pakai tahan nafas, pokoknya pakai tahan. Pakai punya Mas Gunggung. Saya suka yang pakai mood booster. Ya. Atau saya lebih senang yang mana? Yang tenang aja deh yang nggak pakai goyang-goyang itu anda boleh pilih salah satu pokoknya yang pakai tahan nafas saja itu namanya bimbo 2. itu sebelum makan pagi sama sebelum makan malam nah selingannya untuk kanker nih ya mulai aja dengan semuanya bangun tidur mau tidur boleh jam 9 pagi boleh jam 3 sore itu 88 aja udah jadi cuma bimbo 2 dan 88 nanti minggu depan minggu depannya lagi saya akan terangkan sambil 88 itu olah rasanya apa olah pikirnya apa ya karena kalau dijelasin semuanya nanti malah yang lain jadi bingung jadi banyak banget pelajarannya gitu ya ada tadi juga jadi bingung udah pokoknya bangun tidur sama mau eh mau makan pagi mau makan malam bimbok dua minimal tiga rit kalau mampu 12 belas caranya ya file yang sama putar aja kalau yang masih bingung itu kan empat kali ya misalnya tak ambil contoh yang empat kali itu ya kalau saya sih suka ini ya yang mood booster. Tapi kalau enggak, Anda boleh juga yang kanker semuanya, ya. Kanker itu nanti penjelasan kenapanya di workshop ya, di modul berikutnya ya. Sekarang hanya jawab yang mana. Kalau gunanya kayak tadi, perlu jelasin tuh. Si autonomous nasal system, perlu balasan ini, itu nanti menjadi sebuah modul yang kita akan jelaskan dalam 15 kali modul itu. Karena ini kan campuran yang belum orang apa sama sekali, sama ada yang sudah. Nah, Anda pakai ritme 2 4 i 90 Anda Wim Hof-nya boleh ngambil yang ini. Oke, sebentar. Ini kasih nama nafas ritme. Nafas ritme 2-4-I-H-90. Ini yang paling atas. Ritme 3-3 pendahulunya, lalu 2 4 lalu IH 90. Maksudnya tariknya tarik 3 buang 3 selama 3 menit. Lalu setelah menit yang keempat, tarik 2 buang 4. 30 kali, lalu tahan nafas 90 detik dan seterusnya ya. Ini bisa untuk versi Wim Hof untuk diabetes. Versi Wim Hof juga untuk diabetes sebenarnya boleh ngambil yang ini. Ya. Kenapa? Karena 24 ini adalah kuat banget untuk saraf bagus dan parasimpatetik. Orang kanker, orang diabetes sudah pasti parasimpatiknya kurang banget, simpatiknya jauh tinggi. Banyak khawatir, banyak stres, mikirin kanker, mikirin dietnya, mikirin kemonya, mikirin tagiannya, udah. Orang-orang kem kanker kemarin dites sudah simpatiknya bentok. Jarang yang punya parasimpatik lebih tinggi daripada parasimpatiknya. Maka 24 ini. Ya. Kalau misalnya ada waktu, ya tapi enggak karena kalau bisa kanker ya kita tunjukkan ya kenapa tadi 88 ya olah nafas ritme 88 apa judulnya filenya aja dari sini aja baca salah satu ritme khusus untuk perbaikan CE jadi nafas 88 yang desain menjadi salah satu modul untuk khusus ritme khusus untuk perbaikan kanker ya di ritme 88 tarik 8 detik buang 8 detik nanti saya post di WA group ya paling tidak untuk yang nah nanti yang baru ter, baru gabung ya jangan bingung dengan lahnya ada nafas 88 ada 24 IH 90 apalagi ini yang baru mulai ikutin aja hanya Wim 1 dan 55 selama seminggu. Kenapa dua ini dulu? Ada baiknya saya nakut-nakutin ya biar takut beneran daripada nyoba-nyoba lompat lalu kena kejadian. Pernah ada kejadian Orang udah usia 70 tahun, kondisi nggak bagus lagi sakit nggak pakai Wim 1 satu nggak pakai 55 langsung Wim 2 tahan nafas saturasi turun nggak bisa naik jadi saturasi turun kan dari 95, 98, dari 98 turun 95, 92, 80, 70. Terus nggak bisa naik-naik, dilarikan ke rumah sakit. Untung pas dia ngalamin itu dia telepon saya, ini kok saya telepon berkali-kali. Udah segera tarik nafas, tahan sebentar, wah lega, tarik kuat-kuat, tahan sebentar, ah lega, ini emergensi kalau di dua 2 mengalami. Tapi kita belum ngajarin di dua 2 ya. Jangan praktek sebelum diajarkan. Udah makanya yang belum belajar udah nggak usah disebut aja jangan di 2 itu apa, ikutin aja ini selama satu minggu. Karena pernah saya, saya mau ceritakan aja bahwa ada yang lompat di dua, 2, saturasi turun nggak bisa naik. Kalau dia nggak telepon saya itu lebih dari 15 menit saturasi 70, otaknya blank, datanya hilang, tikun. Jadi olah nafas, kalau dibilang ada bayarnya ada, terutama yang tahan nafas. Itu kayak latihan buat kopasus, sebenarnya. ini olah nafas keras, ya. Tapi daya sembuhnya luar biasa. Jadi saya nggak mau jelasin dulu, kalau anda belum ngerti bimbo 2 lebih baik nggak usah praktek. Tunggu minggu depan, kalau kita sudah mengajarkan bimbo 2 anda baru praktek. Ingat ini ada yang baru-baru ya, tapi yang sudah ngerti, nah tadi saya sebut itu yang ih 90, anda jangan ikut-ikutan kalau anda belum pernah. Saya khawatir aja, kalau orang sehat enggak masalah. Ada yang masalah kanker, eh kanker paru-paru lagi, pasang ring jantung lagi, memang paru-parunya ada masalah. Anda langsung mengimpor dua, enggak ngerti exitnya, memang belum dilatih. Saya khawatir Anda saturasi turun, enggak bisa naik. Anda, apalagi kondisinya lagi sakit, nih kan ikut karena memang mau sembuh kan? Jadi kondisinya enggak fit kan? Saya khawatir, saya khawatir, bablas, bablas. Orang kalau saturasi 70, kalau itu udah sakit di rumah sakit, nggak naik-naik, itu keluarganya sudah dikumpulkan. Jadi di bawah 92 itu bahaya. Jadi yang 2 hanya untuk yang sudah pernah. Apakah autoimun juga sama untuk, ya autoimun dimasukkan dalam satu kelompok dengan orang yang kanker. Karena pada dasarnya terjadi sel error, lalu sistem imun kacau, sistem imun nggak bekerja, sehingga selnya error, ya belum dikhususkan, kalau di Wim Hof pun di Eropa itu autoimun itu masuk modulnya Wim Hof termasuk mandi RS-nya ya jadi yang autoimun samain ya. Jadi kombinasinya untuk kanker itu ya. Nanti yang lainnya kalau memang belum belajar macam-macam olah nafas memang sebaiknya hanya mulai dengan ini dulu. Waktu saya dulu ikut kelas berbayar apalagi yang John kabat satu modul itu bahkan ada yang sampai dua minggu yang kayak body oh, scan itu dua minggu nggak ada nggak boleh modul yang lain ini satu modul ini tiap malam ini terus nggak boleh absen makanya kalau ikut mas gunggung juga itu kelasnya namanya kelas 21 hari 21 hari setiap malam jangan absen kalau bisa disuruh diajar yang itu itu lagi kenapa supaya terasa nah sekarang dengan saya seminggu sekali tapi selama 12 minggu minimal mungkin sampai 15 minggu minggu ini bagi yang baru hanya Wim Hof 1 dan 55. Udah ada waktu 55, ada waktu 55. Sekarang aja saya mengulang lagi yang 55 untuk memenuhi kuota satu hari satu jam. Karena saya nggak mau dia saya kambuh lagi, saya butuh stabil dan saya perlu 55 satu jam sehari, ya. Enggak bosen, udah mau mau tahun dua tahun ketiga, mau keempat kelima, saya menjadikan jadikan ini gaya hidup saya. Begitu di mobil, tarik lima, buang lima, tarik lima, nikmat lama-lama, nikmat bukan tugas ya. Jadi itulah olah nafas, belajar sabar, belajar tekun, belajar konsisten. Yang belum belajar macam-macam, belaj hanya praktek selama minggu ini sampai ketemu lagi minggu depan adalah ringgok satu dan lima lima, ya. Tapi kalau yang sudah ikut, sudah beberapa kali ikut, nah besok Sabtu pagi mau belajar ringgok dua silakan. Tapi kalau yang misalnya ini baru ikut malam ini nih, besok pagi pun nggak usah ikut ringgok dua, jangan, saya khawatir aja ya terutama kalau yang badannya enggak fit karena saya mau mau yang paling aman saya enggak mau bawa risiko ya orang belajar kesehatan bukan sembuh malah masuk rumah sakit betul-betul pernah kejadian ya yang autoimun sama ya oke okay. pertanyaannya habis yang soal data sakit paling enggak saya record jenis-jenisnya ya saya udah kebaca jenis-jenis apa sakit nah tinggal besok kalau mau tanya lagi boleh dengan cara itu. Ya. Saya sakit ini, terus baru pertanyaan. Karena nanti akan ada perbedaan, penekanan pada jawabannya, walaupun misalnya teknik ini, tapi kan jelasinya jadi beda. Sama-sama dua -sama empat. Kalau orang diabetes, jelasinya itu pengaruhnya begini. Kalau yang kanker pengaruhnya begini. Karena memang satu metode itu sebenarnya dampaknya banyak. Kalau dijelasin semuanya, waktunya jadi panjang. Sedangkan kalau yang bertanya sakit itu tertentu, jawabannya akan lebih spesifik, walaupun mungkin jawabannya sama. Jawabannya bisa berbeda juga. Ritmenya pakai ritme ini, sebab itu ritme begini, gitu ya. Jadi ini kalau buat besok banyak, boleh dengan awalan saya sakit ini, terus uh, pertanyaannya kan sama juga, misalnya kayak makan protein yang sehat, diabetes atau kanker dulu nih. <laughs> begitu kanker kan proteinnya beda sama orang diabetes. Diabetes lebih bebas, mau daging merah nama salah. Kanker kan beda, ini contohnya begitu ya. Nanti olah nafasnya pun akan ada sedikit-sedikit perbedaan. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Jam 10 emang jam tidur, saya butuh persiapan nggak panjang-panjang untuk tidur, 5 menit, 10 menit, blok, udah saya pasti Ya. Jadi, sampai jumpa besok. Eh, bukan besok. Ya, eh, besok pagi bagi yang tidak ada, yang udah sering, Sabtu pagi, besok masih ada, minggu libur, lalu Senin Jumat tiap pagi. Ya, kita akhiri.